dari sini sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Anies Yuniati, PhD, selaku Ketua Program Studi Fisika UIN Sunan Kalijaga. Yang kami hormati Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, Magister of Engineering sebagai narasumber satu. Dan yang kami hormati Dr. Siti Nikmatin, MSI sebagai narasumber dua. Yang kami hormati Mas Adi Mas Ramadan SSI selaku moderator, serta hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri webinar Fisika Festival 2021 dengan tema Changing the Time with Nanotechnology Innovation and Creativity. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Selanjutnya, di sini saya Anjali Misbahati, sebagai Master of Ceremony, akan memandu berjalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, yakni pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan doa. Acara yang ketiga, pemutaran video study club. Dan acara yang keempat, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara yang kelima, yakni sambutan Wakil Ketua Program Studi Fisika UIN Sunan Kalijaga. Dilanjutkan dengan pembacaan CV pemateri 1 dan pemaparan materi 1. Kemudian pembacaan CV pemateri 2 dan pemaparan materi 2. Dan dilanjut dengan sesi diskusi dan tanya-jawab, dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudari Nika Indriani. Kepada yang terhormat Saudari Nika Indriani, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi menjelali wajihika wa adhim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, wa'adhilina biha min jami'il ahwali wal afad, wa ta'adhilina biha min jami'il hajat, wa tutahiruna biha min jami'i syai'at, wa terfa'una biha indakala darajat, wa tubalikuna biha aqsa ghayat, min jami'il akhirati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi syakaratil maut, wa najata minan nar wa afina lisan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Recording in progress. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni pemutaran video study club oleh material. Sebelumnya, pada webinar kali ini disponsori oleh PT INKA, industri kereta api. Kepada operator,
Dipersilakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Sobat Fisika, selamat datang di Study Club Fisika Material. Fisika material mempelajari dan menyelidiki hubungan antara struktur dan sifat material. Struktur berkaitan dengan komponen penyusun internal material. Aspek kajian sifat karakteristik meliputi aspek mekanik, optik, listrik, magnetik, termal, daya tahan, dan sebagainya. Objek kajian dari fisika material meliputi polimer, karbon, tin film, metalurgi, dan komposit. Aplikasi dari fisika material yang pertama ada aplikasi struktural berkaitan dengan performance mekanik, aplikasi lingkungan berkaitan dengan perlindungan dan penanganan polusi, aplikasi termal berkaitan dengan perpindahan panas. Aplikasi biomedis berkaitan dengan diagnosa dan kondisi perlakuan penyakit pencegahannya. Aplikasi elektronik berkaitan dengan aplikasi kelistrikan, optik, dan kemagnetan. Adapun mata kuliah pilihan dari fisika material antara lain fisika kristal, pengantar kimia material, fisika dan teknologi semikonduktor, nanosains dan nanoteknologi, material biofisika, karakterisasi material, riset, dan komputasi fisika material. Kerja praktik dari fisika material antara lain ada LIPI, Batan, BPPT, Laboratorium, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik, PT Krakatau Steel, PT Semen Indonesia, PT Pertamina, PT Indonesia Asahan Aluminium, dan lain-lain. Kegiatan dari Study Club Fisika Material yaitu pengabdian masyarakat, workshop, prakarya, praktikum atau riset, diskusi dan belajar bareng, opsi laboratorium, pelatihan, dan makrab. Ini adalah kegiatan-kegiatan kami sebelumnya. Selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk mengaktifkan kamera dan ikut bernyanyi, tapi meng-off-kan mikrofon. Thank you.
beliau di Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, serta beliau mengikuti Rukyah Konsil Indonesia dan juga sebagai calon guru ilmu dan teknik material dari Universitas Yan Jiao Tong Workshop Desain Material Komputasi Asia. Kemudian organisasi yang beliau ikuti sangat banyak. Di sini saya akan membacakan 3 dari beberapa banyaknya organisasi yang beliau ikuti. Yang pertama sebagai koordinator Departemen Penelitian dan Pengembangan Karang Taruna Mudi Rahayu Desa Karaban pada 2020 sampai sekarang. Kemudian ada staf instansi kesehatan NU Cabang Pati dari 2020 sampai sekarang, dan juga sebagai relawan Yayasan Zakat Jemaat Pati Sejam Pati dari 2020 sampai sekarang. Beliau memiliki bakat public speaking. Di desanya, beliau banyak melakukan banyak sebagai Master of Ceremony di berbagai event dari 2020 sampai sekarang. Kemudian beliau juga pernah sebagai pembicara tentang astrochemistry element in universe di SNG yang diselenggarakan di AC. Beliau juga memiliki banyak skill di berbagai bidang dalam komputer yang sangat banyak ya. Kemudian untuk info tambahan mengenai presentasi publikasi, beliau memiliki gelar Ritual Barian Usaha Warga Karaban Tolak Bencana Corona pada 2021. Dan untuk konferensi seminar pelatihan, ada sebagai undangan dan presentasi Wujong China's Top Investor dalam Private Party Science, Inovasi dan Investasi Konstruksi Ekologi Bisnis Global dan Peluang untuk Kewirausahaan, yang diadakan oleh Van Golden Mill International Design High Tech Zone pada 2020. Mohon maaf, sebelum itu, ada sambutan dari Ketua Wakil Program Studi Fisika UIN Sunan Kalijaga yang akan disampaikan oleh Bapak Cecilia Yanuarif. Kepada yang terhormat Bapak Cecilia Yanuarif, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ini tadi agak terlambat gabung karena ada hal yang harus diselesaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, Bapak Profesor Dr. Nurul Taufik Rahman, Engineering sebagai Kepala Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Nikmatin, MSI. Beliau adalah peneliti dari Departemen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB yang kami hormati dan kami banggakan, Saudara Adi Mas Ramadan. Beliau adalah alumni Fisika UIN Sunan Kalijaga yang sekaligus sebagai mahasiswa pasca sarjana di Material Science Engineering di Xi'an Jiao Tong University, China, sekaligus menjadi moderator pada pagi hari ini, serta yang kami hormati seluruh peserta webinar Fisik Series Material Program Studi Fisika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan untuk bersilaturahmi meskipun secara online, khususnya dalam acara webinar Fisik Series Material Fisika Festival 2021 di Program Studi Fisika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatnya esok di hari kiamat. Berikutnya, saya mewakili Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ingin menyampaikan ucapan yang sebesar-besarnya, ucapan terima kasih ya, kepada yang pertama,
Bapak Ibu narasumber pada pagi hari ini dan kepada saudara-saudara moderator. Terima kasih atas kesediaan dan untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita semua di forum ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat menjadi ladang amal jariah yang pahalanya tidak akan pernah terputus bagi Bapak Ibu narasumber. Amin. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia ya, yang kami banggakan. Terima kasih atas kerja keras dan semangatnya telah mempersiapkan acara ini dengan baik dan semoga lancar hingga acara selesai. Amin. Dan tak lupa kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini atas partisipasinya meramaikan acara kita. Semoga ilmu yang diperoleh nantinya mampu menambah wawasan keilmuan, sehingga pada akhirnya dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang banyak dan balasan yang terbaik. Amin. Berikutnya, tidak lupa kami atas nama panitia pelaksana, jika nantinya terdapat kekurangan maupun kekhilafan selama acara ini berlangsung, baik berupa kendala teknis maupun non-teknis, kami mohon maaf dan harap dimaklumi. Tentu kami tidak henti-hentinya terus berusaha memberikan yang terbaik sekuat dan semampu kami hingga acara ini berakhir. Dalam rangka agar Bapak Ibu Saudara sekalian nyaman dan khusyuk dalam menyimak materi dari para narasumber. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja memasuki acara inti pada kali hari ini yang akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Mas Adimas Ramadan SSI. Kepada yang terhormat Mas Adimas Ramadan SSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, cek. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para calon fisikawan dan ilmuwan Indonesia yang nanti akan bisa merubah arah bangsa ini. Yang kami hormati kepada Kaprodi Fisika UIN Sunan Kalijaga yang hari ini diwakilin oleh beliau, Pak Cecilia Zanwarib. Kemudian kepada para pemateri kita, yang pertama Prof. Dr. Nurul Taufik Rohman, M.Eng. Kemudian yang kedua kepada Bu Siti Nikmatin, M.Sg. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada Prodi Fisika UIN Sunan Kalijaga telah mempercayakan kepada saya kesempatan yang luar biasa hari ini berjumpa dengan kedua beliau yang tentunya adalah ilmuwan kebanggaan Indonesia pada acara webinar series material kali ini. Adapun berbicara tentang material ataupun nanoteknologi sangatlah hal yang hari ini sangat berdekatan dengan kita. Contohnya seperti HP, solar cell. Di HP saja itu banyak komponen yang tersusun atas nanoteknologi, dan hari ini kita akan membahas seputar nanoteknologi, nanokomposit, nanobio dalam aplikasinya kepada sang ahlinya, tepat pada ahlinya, yaitu yang pertama materi pada pagi hari ini akan disampaikan beliau oleh Prof. Dr. Nurul Taufikur Rahman, kemudian disusul oleh beliau, Dr. Siti Nikmatin, M.Si. Sebelumnya, mari kita sapa terlebih dahulu kedua pemateri tersebut. Assalamualaikum, Prof. Nurul. Apakah sudah hadir? Waalaikumsalam, ya Pak. Zoom kita siap hari ini. Hadir, ya. Selamat pagi, Bapak sekalian. Selamat pagi, Prof. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, sehat semua. Adik-adik semua.
Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati. Ya, sekarang di LIPI bagaimana, Prof? Apakah labnya masih berjalan atau gimana? Soalnya di ITB, salah satu lab ITB sedang tutup karena pandemi ini. Gimana kalau di LIPI, Prof, keadaannya, Prof? Alhamdulillah, ya disesuaikan, memang masih PKM 3, jadi ada 20% yang bisa jalan, tapi ya setidaknya teman-teman juga masih ini ya aktif ya untuk penelitian, baik itu via menulis publikasi dan lain sebagainya, tapi yang jelas masih tetap jalan. Alhamdulillah, semoga terus berjalan, Prof, karena memang di pandemi ini kita harus berkutat dan bertarung dengan virus. Di lain sisi, penelitian material maju harus tetap berjalan ya, Prof, ya. Betul, ya. Terima kasih, Prof. Mari sekarang kita sapa pemateri kedua kita, Dr. Siti Nikmatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas undangannya di pagi ini. Iya, alhamdulillah, Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Kebetulan hari ini juga ada, dari kemarin ada tugas pekerjaan di Bandung, sehingga ini posisi tidak di Bogor, tapi di Bandung. Oh begitu, yeah. Padahal saya ingin bertanya, Ibu, bagaimana Bogor hari ini, apakah sudah banjir atau belum, karena kota hujan. Sedang di Bandung ini, ya. 2 hari Kamis dan Jumat ada pekerjaan di Bandung. Oh begitu ya, Bu, yeah. Ya. Untuk live FMIPA-nya sendiri bagaimana, Ibu, untuk selama pandemi, apakah mahasiswa itu masih diizinkan untuk melakukan penelitian di IPB, Bu? Ya, jadi untuk di IPB sendiri, untuk yang melaksanakan tugas akhir dan itu berkaitan dengan eksperimen lab, diizinkan untuk melaksanakan penelitiannya di kampus, meskipun ya tetap protokol kesehatan harus diterapkan. Selebihnya untuk mahasiswa semester 1 sampai semester 6-7 ya masih belajar secara online. Ya. Oke, alhamdulillah, Ibu. Karena emang krusial ya, Ibu, ya, lab untuk mengerjakan skripsi itu ya, Bu. Ya, begitulah kira-kira. Ya, Ibu, terima kasih, Ibu, atas waktunya. Kemudian, adapun acara pada hari ini yang akan saya pimpin, Adimas Ramadhan selaku moderator, yaitu meliputi pemaparan materi oleh kedua pemateri, kemudian setelah itu akan disusul dengan sesi tanya-jawab. Adapun ketentuan untuk diskusi pada sesi tanya-jawab, silakan teman-teman nanti bisa mengetikkan pertanyaannya di melalui chat box Zoom ini, ataupun bisa raise hand dengan format menuliskan nama terlebih dahulu, instansi, kemudian pertanyaan. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita buka sesi acara diskusi webinar pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dan Tuhan semesta alam memberkati. Amin. Adapun pemateri yang pertama, yaitu adalah Prof. Dr. Nurul Taufikur Rahman, PhD, MEng Bieng. Sekilas saya akan membacakan CV beliau. Mohon izin ya, Prof. Prof. Nurul, saya akan membacakan sedikit tentang perjalanan hidup beliau. Sebetulnya beliau ini sangatlah orang yang banyak akan prestasi, yaitu banyak sekali segudang prestasi. Kawan-kawan semua, teman-teman semua bisa kita lihat di berbagai jurnal. Nama beliau tidaklah. Dan beliau saat ini adalah Kepala Pusat Penelitian Metalurgi dan Material di LIPI, yaitu Profesor Riset Pusat Penelitian Fisika LIPI. Selain itu, beliau juga merupakan Ketua Kontak Material Maju Dewan Riset Nasional, Dewan Riset Daerah DKI Jakarta, Dewan Pakar IABI, Ketua Dewan Pembina Masyarakat Nano Indonesia, pendiri dan Dewan Pembina Nano Center Indonesia Group. Beliau dapat dihubungi melalui email, yaitu nurul@nano.or.id. Mohon maaf, panitia bisa juga men-screenkan
meng-share screen CV beliau sambil saya membacakan sekilas biar teman-teman juga lebih mengenal beliau. Kemudian riwayat hidup singkat beliau. Beliau ini merupakan telah bekerja di LIPI sejak 1989 dan menjadi ketua bidang sarana penelitian Pusat Penelitian Metalurgi pada 2010, kemudian menjadi kepala Pusat Inovasi pada 2014, kepala Pusat Penelitian Metalurgi dan Material sejak 2019. Beliau ini mendapatkan tugas belajar ke Jepang pada zaman Presiden Habibie, yaitu di Science and Technology Manpower Department, lulus dari Kagoshima University Jepang untuk S1, S2 dan S3-nya dalam bidang ilmu material dan rekayasa produksi. Beliau ini sangatlah linear jika kita nilai dari segi akademisnya. Yang menghebohkan lagi, yang membuat saya sangat mengagumi beliau adalah beliau mempunyai banyak hak paten, yaitu telah mempublikasikan 41 hak paten, 5 diantaranya terpilih dalam buku 100 Inovasi Indonesia. Selain itu, beliau juga mempunyai hak cipta, diantaranya di 1 paten Jepang yang telah digranted dan diterapkan di perusahaan Kyushu Tabuchi sejak 2013, dan lebih dari 100 publikasi, pemakalah internasional, dan 180 publikasi dan pemakalah nasional. Kemudian beliau mendapatkan penghargaan Hatta Keiyama Awards sebagai mahasiswa terbaik dan Fuji Sankai Awards sebagai peneliti terbaik tahun 1995. Kemudian setelah pulang, pada 2004, beliau mendapatkan penghargaan dari LIPI sebagai peneliti muda terbaik dan penghargaan dari Persatuan Insinyur Indonesia Adhidharma Profesi tahun 2005. Selain itu, beliau juga pada 2009 memperoleh penghargaan ITSV Science and Technology Award dari Industri Torai Indonesia sebagai Outstanding Scientist dan Ganesha Widya Audiatama dari ITB pada Disnatalis ke-50 serta menerima Habibie Award di bidang ilmu rekayasa 11 November 2009. Adapun riwayat pendidikan beliau, yaitu S1 di Jepang, dan beliau telah lulus dari Japanese School Natural Science and Japanese Language Course, kemudian S1-nya Bachelor Engineering, Mechanical Engineering di Kagoshima University, Kagoshima, Jepang. Kemudian beliau melanjutkan di S2 juga di Kagoshima University, Jepang, dan S3-nya beliau juga di Kagoshima University, Jepang. Kemudian S3 Doktor Management and Business beliau mengambil di IPB Indonesia. Dan H-Indeks skor beliau adalah kumlot ke atas, yaitu rata-rata 3,8, GPA 4, GPA 4, dan 3,87. Riwayat pekerjaan beliau yaitu Dewan Riset Daerah DKI Jakarta 2018 hingga 2022, kemudian 2015 sampai dengan 2022 merupakan Dewan Riset Nasional. Beliau juga sudah aktif menjadi asisten profesor di Kagoshima saat S1, yaitu Teaching Assistant for Student at Mechanical Engineering Park di Kagoshima University, Jepang. Kemudian selain di sisi akademisi, ternyata beliau juga mempunyai sisi kewirausahaan, seperti menjadi founder and officer of Nano Center Indonesia Foundation, kemudian komisioner PT Nanotex Herbal Indonesia, PT Sinergi Nanotex Indonesia, PT Nanotex Natura Indonesia, kemudian Nanobubble juga, dan lain sebagainya. Adapun penghargaan beliau sangatlah banyak di sini, dan beliau selama sekolah, beliau yaitu mendapatkan beasiswa dan grant penelitian. Ini merupakan sangat inspirasi sekali ya bagi kita anak-anak muda bertemu beliau, yaitu sebetulnya saya sendiri juga merasa ini sebuah kesempatan langka. Seperti itu.
Dan selebihnya, beliau sangatlah concern di bidang ilmu rekayasa nanomaterial yang semua hal tentang berhubungan nano. Sehingga beliau sangatlah expert di bidangnya dan sangat ahli pada hari ini, begitu juga dengan Bu Siti Nikmatin. Kemudian, selanjutnya, tidak berpanjang lebar, saya mempersilakan beliau, mohon maaf, Prof. Nurul Taufikur Rahman, untuk selanjutnya sesi jenengan untuk memaparkan materi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan di UIN dan Kalijogo, yang kami hormati moderator dan para dosen dan kolega-kolega semuanya dan adik-adik yang saya banggakan. Mohon izin, ini apakah sudah terbaca ya share screen saya? Halo, sudah, Prof. Sambung, ya, sambung. Baik. Jadi untuk kali ini kita bincang-bincang untuk share ini aja ya, share pengalaman ya, Bapak-Ibu sekalian, adik-adik semuanya, ya ini bagaimana inovasi nanoteknologi ini, karena ini adik-adik ini ya ke depan adik-adik milenial ya akan menjadi misalnya pelaku sejarah ya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ya ke depan yang menuju Indonesia maju ya. Saya berharap adik-adik ini yang menjadi penerus-penerus kita lah ini saya ingin membahas bagaimana sih tantangan peluang dan tantangan mengembangkan nanoteknologi berbasis sumber daya alam Indonesia. Tapi sebelumnya saya terus sebentar meskipun tadi sudah ada pengenalan itu dulu ya. Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Namun sayangnya sumber daya alam dan sumber daya mineral yang kita miliki belum menghasilkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang mandiri. Bayangkan saja, sumber daya alam kita eksploitasi secara besar-besaran, diekspor dengan harga murah tanpa menikmati nilai tambahnya. Nah, Dr. Nurul Taufikur Rahman, seorang anak bangsa terbaik, menciptakan nanoteknologi. Sang pakar nanoteknologi ini menghasilkan temuan yang bisa menghasilkan sebuah proses yang menguntungkan bagi bangsa dan negara. Jadi nanoteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena atau objek dari benda-benda atau material berukuran di bawah 100 nanometer. Seperti daun ini, banyak mengandung benih klorofil ya, kita nanokan. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai obat-obatan. Sebenarnya nanoteknologi itu tahun 60-an itu sudah diangkat oleh ilmuwan. Seandainya kita bisa bermain di bawah mikron, ya, maka kita bisa menggali lebih banyak lagi sifat-sifat dari material. Dan kita bisa menciptakan sesuatu material baru. Amerika Serikat begitu mengumumkan bahwa nanoteknologi dijadikan salah satu pilar peningkatan daya saing dari industrinya. Maka semua kepada berpikir yang sama. Bahkan Presiden Korea mengatakan nano or die. Itu tahun 2002 itu. Saat itulah mulai booming. Kita ini dianugerahkan semua orang tahu kekayaan alam yang berlimpah. SDM yang banyak, kemudian kemudahan, apalagi pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dengan tingkat 6-7% dan setiap tahun akan terus meningkat. Ini semangat bagi kita ya. Beri peluang-peluang yang mungkin bisa kita ciptakan itu jauh lebih besar. 5 kalinya daripada peluang-peluang yang ada di Eropa. Dr. Nurul Taufikur Rahman dilahirkan di Malang pada 5 Agustus 1970. Terus itu saya lakukan karena saya diterima di ITB waktu itu di Teknik Industri. Tapi tidak terlalu lama, baru 3 bulan saya juga harus meninggalkan negara saya tercinta juga. Tahun 90 saya harus karena diterima di Jepang. Selama 14 tahun ya, setelah S1, S2, S3
dan saya bekerja di pusat penelitian daerah di Kagoshima, riset centernya gitu di sana. Dan kebetulan saya masuk ke dalam tim proyek divisi material. Ya, jadi yang ada adalah teamwork yang kuat, yang tertata dalam bentuk sistem yang terintegrasi. Begitu saya masuk ke dunia sistem yang sudah terintegrasi, yang mapan, kita langsung unggul di situ. Nilai-nilai kita dengan yang lain, wah jauh melebihi ya. Meskipun di Jepang sudah terkenal Medatsu Tataki, yang artinya adalah yang muncul itu dipukulin supaya, intinya sih ingin mereka mengajak kesiapan dari teamwork untuk bekerja bersama-sama, majunya bersama-sama gitu ya. Inilah nilai kemenangan mereka sebenarnya. Tapi di person to person menurut saya, ya kita jauh lebih handal gitu. Jadi ini adik-adik semua, jadi mari kita sharing. Nah, adik-adik semua, jadi kita sekarang mungkin mendengarkan ada impian nano ya, yang mana setelah ditemukannya karbon nanotube ya, ini orang berandai-andai ya, sudah mendesain, jadi space shuttle ya, jadi ruang angkasa, stasiun ruang angkasa yang mana ketinggiannya 30 km ya, sama dengan 3 kalinya kita kalau naik pesawat ya. Nah ini namanya space shuttle yang mana dihubungkan dengan lift ya. Nah ini adalah karbon nanotube ya, karena kekuatannya 250 kali dari baja ya ditemukannya gitu. Atau mungkin ternyata ini impian nano itu sudah di depan mata ya. Kalau kita bagaimana bisa melihat apa namanya tembus pandang gitu ya. Nah, ini it was once something that belonged only to science fiction, but now Japanese researchers have created technology that's the first step towards making objects invisible. The technology comes from 2003, but its developers say the Harry Potter-like invisibility cloak is just the beginning. The team, led by Dr. Susumu Tachi from Keio University, is now adapting its findings to help pilots, drivers, doctors, and others. Retroreflective projection technology uses a computer, a video camera, and projector to shine background images onto the front of a subject wearing specialized clothing, creating the illusion of invisibility. What makes the technology unique is a fabric made of glass beads only 50 microns wide, which can reflect light directly back at the source, much like a movie screen. Viewed from near the light source, the projection is bright even in broad daylight, and researchers say the material can be applied to almost anything. In the short term, the team sees usage in car interiors, airplanes, and helicopters. They say blind spots could be eliminated and accidents and hard landings avoided by making walls seemingly transparent. The eventual goal, though, is to create an augmented reality that allows anyone to easily see information on real-world objects. Looking to the future instead, or to create a whole new form of computer-human interaction, the world is likely to see, or possibly not see, more of this. Jadi ini telah ditemukan sebuah ini ya, baju yang bisa tembus pandang ya dengan menggunakan kamera ya. Jadi luar biasa. Atau ini partikel nano yang masuk ke peredaran darah kita mencari apa nih ya, mencari virus atau apa bakteri atau mungkin kanker ya, dan membunuhnya. Ini mimpi zaman dahulu ya, dan sekarang sudah mendekati kenyataan ya, bahwa itu semua sudah ada di depan mata kita. Jadi adik-adik semua, bahkan nano ini adalah termasuk 12 teknologi yang akan menghancurkan ya teknologi yang ada selama ini. Ngomong-ngomong nanoteknologi apa sih adik-adik ya, apa nano-nano ya, permen nano, nano iPod, nano Rian Tiarno, nano Suratno ya, ini nama artis ya, kalau orang Sunda ini Cilacap itu pokoknya masih nama nano ya, atau nano Karno ya, nah, ini gubernur kita Banten ya. Jadi nano itu ukuran adik-adik semua ya, jadi satu dibagi 1 miliar ya, jadi ukuran, jadi seperti apa namanya gerbong sabun yang mau meletus ada apa namanya, ada ininya ya, ada pelanginya ya, maka itu kita tembus pandang, itulah ukuran nano adik-adik ya. Nah ini kayak ini virus, ini ukurannya virus corona 100 nano ya. Nah, kalau rambut kita ini masih 50 mikron ya adik-adik ya, jadi
Nano itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat bahan, objek, dan fenomena alam yang terjadi dalam ukuran di bawah 100 nanometer ya. Jadi untuk menciptakan teknologi, untuk menciptakan sebuah ini baru. Jadi banyak adik-adik ya tentang penerapan nano di apa hewan-hewan, mulai dari bunglon ini kan bisa berbagai macam ganti warna apa namanya ini generator listriknya kunang-kunang, tokeknya ini, atau mungkin lotus ya yang sering dipakai, dan lotus ini sudah teknologi sudah dikuasai ya oleh manusia sehingga bisa menciptakan apa baju-baju yang tidak kotor ya, yang mengandung sifat lotus ya. Jadi dengan menyiramkan nano tidak disukai sama air ya. Bayangkan adik-adik, nanti ke depan baju-baju anti bau, baju-baju seperti ini nanti akan sudah laku di Indonesia, dan industri nasional ini akan tutup ya adik-adik ya, karena nggak laku ya, karena orang-orang ingin menggunakan tekstil yang berbasis nanoteknologi ya. Jadi nanoteknologi itu udah banyak adik-adik ya, produk-produknya, kaos kaki anti bau, kosmetik dengan nanoteknologi, spirit, patigon dengan nano ginseng, dua kali lebih cepat reaksinya, dan lain sebagainya. Jadi ini sudah banyak, bahkan lebih dari 5.000 produk yang sudah ada di dunia gitu ya sekarang ini. Dan kebanyakan bukan alat-alat elektronik ya, yang paling banyak adalah kosmetik, personal care itu 60%. Makanya nano ini akan menjadi berimpak sosial yang sangat besar, melebihi 4 apa namanya yang ada selama ini, 4 industri, revolusi industri yang ada di sini, tapi ditempuh dalam waktu yang sangat singkat ya nanoteknologi ini. Lalu itu nanoteknologi perkembangannya ya adik-adik ya. Indonesia kan kaya ya kan, jadi negara terbesar penduduknya nomor 5 di dunia, sekarang nomor 3 di Asia kan. Nah ini potensi sekali kekayaan alam kita, kita punya temulawak, sambiloto, brotowali, apalagi di Jogja ya, kina, itu semua ada. Kalau di luar negeri nggak ada ya di sini ya. Kalau di itu hanya 4 musim, kalau ini kan tropis ya. Manggis, macam-macam ada ya. Ini semua obat ya, bisa untuk pangan dunia ya. Sementara di luar negeri, buah itu hanya ada 3, apel, jeruk, sama apa namanya anggur ya kan. Ada kesemek, 4 ya. Nggak bisa tumbuh yang lain. Nah, sebenarnya di Indonesia itu daunnya bisa kelor, bisa digunakan untuk obat, bisa dijual, bijinya bisa direkayasa untuk berbagai macam, akarnya, tongkat ali, batangnya bisa, buahnya apalagi. Ya, ini luar biasa. Ini semua adalah sumber penghasilan, ya, sumber obat dan mata pencarian seluruh umat manusia di dunia. Ya, ini peluangnya sangat besar Indonesia. Tapi namun apa yang terjadi, adik-adik? Kekayaan alam kita yang melimpah itu dipanen atau dieksploitasi besar-besaran, dikirim ke luar negeri dengan harga yang sangat murah, kemudian dikembalikan lagi dengan harga yang mahal, 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ya. Nah, kita apa yang terjadi ya? Seperti pasir besi, harganya kalau di Jawa Cilacap, di sana, di dekat Kulon Progo sana, di atas tongkang itu harganya cuma sekilo 400 perak. Adik-adik, ya. Padahal itu di dalamnya ada titania yang harganya per kilonya 50.000, kalau diolah jadi besi ini jadi 10.000 per kilo, kalau jadi toner bisa 100.000 dan lain sebagainya. Jadi ini tidak termasuk apa kelapa yang hanya cuma 400, padahal kalau bisa macam-macam bisa harganya bisa lebih besar. Jadi bahan baku itu menjadi apa namanya bahan baku industri dunia ya. Jadi semua industri dunia ini berhasil dari bahan baku yang ada di Indonesia ya. Ini dan pengolah ekstraksi pengolahan bahan baku tadi itu adalah perusahaan raksasa kayak BASF dari Eropa, Jerman yang didominasi dan nilainya sangat besar sekali ya, lebih dari 30.000 triliun tahun 2010 ya.
Nah, adik-adik tahu yang suka pakai ini sampo misalkan, odol, gigi, tahu ini semuanya adalah mereknya, buatannya Unilever dari luar negeri semua adik-adik ya. Ada yang nggak pakai sampo hari ini? Satu hari pakai sampo, satu saset 500 perak adik-adik. Satu hari 500 perak kali penduduk Indonesia sudah 125 miliar satu hari. Coba, ini siapa yang apa yang menguasai ini? Ini merek-merek lain ya. Ini merek-merek semua ya Unilever, satu perusahaan raksasa yang dipakai oleh adik-adik semua nih. Macam-macam Lux, sampo, macam-macam ya. Enggak ada merek Bambang, Sudibyo, apa Agus itu enggak ada. Sementara di Indonesia di tepi-tepi pulau dan lain sebagainya, ini kondisinya seperti ini. Luar biasa terjadi lubang kekaruan petani Indonesia sementara seperti ini. Bayangin adik-adik, timun dibungkus seperti ini, ya bonyok ya sampai Jakarta ya, kirim ke Jakarta ya sudah hancur ya, tidak dipakai dengan ini luar biasa. Ini tidak ada teknologi di petani-petani ya, nggak tahu kemana para ilmuwan-ilmuwan ini ya. Sementara kondisi petani kita masih seperti ini, sebagian masih seperti ini, jadi belum banyak berubah. Gimana adik-adik kita, anak muda kita? Nah masih ini ya, ini dulu ya adik-adik ya, kerjanya demo macam-macam ya kan. Nah itu dulu, sekarang udah banyak ya adik-adik muda, milenial, ini bahkan 5 daftar anak muda terkaya di Indonesia ini adalah anak-anak muda yang umurnya di bawah saya ya Mas ya. Ini Mas Menteri, bahkan jadi Menteri ya. Ini luar biasa, jadi sekarang itu sudah sangat berpotensi sekali ya, bukan apa yang baru saja melantai ya, dapat 22 triliun ya adik-adik ya. Jadi inilah adik-adik nanoteknologi ini, kalau kita bisa memahami harga partikel-partikel nano itu bisa sampai 1 juta per kilo. Nah, ini menarik sekali ya dari bahan baku. Contohnya adik-adik ya. Coba dulu. Ini misalkan kunyit ya adik-adik. Kunyit tuh kalau di pasar tuh cuma 200 2000 atau 5000 perak ya. Dengan teknologi nano kita bisa merubah, saya jualan bisa sampai 2,5 juta ya adik-adik ya. Harganya bisa 1 juta. Bayangin adik-adik ya. Kalau diolah dengan teknologi nano. Kumis kucing yang tiba-tiba tumbuh liar di depan rumah kita kalau dibakar tiba-tiba tumbuh lagi gitu ya. Ini kalau kita olah, ini kita cabut, kita buang gitu kan. Tapi ternyata dia ini adalah dicari orang-orang Jerman untuk obat kencing batu dan lain sebagainya. Atau mungkin ya saya pikir rumput laut, semua ini kalau diolah bisa mahal. Bahkan manggis itu ekspor terbesar buah segar itu adalah manggis. Ternyata yang mahal kulitnya adik-adik. Kulit manggis ini kalau banyak antioksidannya, kalau diolah bisa jadi minuman yang sehat ya, dan harganya juga bisa mahal, bisa sampai 2 juta, 3 juta, 2 juta 500 gitu ya. Atau mungkin adik-adik tahu cangkang udang ya. Cangkang udang ini banyak kitosannya, kita olah bisa anti aging dan bisa untuk kosmetik dan sebagainya. Bahkan saya bisa menjual nano kitosan ini bisa sampai 6 juta per kilogram. Bayangin adik-adik. Sesuatu yang tidak ada harganya begitu diolah dengan teknologi yang bisa bernilai tinggi, dan berbagai macam jahe-jahe yang kunyit dan sebagainya bisa kita nanokan, yang mana bisa meningkatkan harga. Bayangkan jahe kalau tidak nano itu seperti ini adik-adik, kalau nano itu ya ini harganya bisa sampai 500.000, bahkan ya ini batok kelapa dan sebagainya bisa bikin arang, spidol dan sebagainya. Kami membuat ini, atau mungkin ini ya bahan baku nano kalsium ya, dibikin untuk berbagai macam ini dengan harga yang mungkin sampai 1 juta per kilonya ya adik-adik. Atau mungkin pasir besi kita olah bisa untuk pigmen, toner, spinner bisa nilainya 1 juta. Atau mungkin pasir kuarsa yang ada ini bisa untuk pupuk dan lain sebagainya. Jadi intinya adik-adik yang ingin saya sampaikan bahwa dengan teknologi nano kita bisa meningkatkan perekonomian nasional ya. Jadi secara signifikan adik-adik ya. Nah, ini Tempur Slim ini harga 10 juta, saya hanya jualan 5 kg kunyit ya, adik-adik. Nano ya. Sementara kalau petani kita, saudara-saudara kita di desa untuk bisa mendapatkan uang 10 juta harus panen 2 ton, harus nanam 6 bulan lebih, punya lahan 200 meter setengah hektar ya, baru bisa panen kunyit ya. Dan itu lama sekali ya. Adik-adik enggak percaya, coba dilihat harga nano kurkumin, coba dicari. Produk nano kurkumin berapa harganya coba ya. Atau ini saya beli HP seperti ya tipis 2 juta, saya hanya jualan kulit manggis 1 kilo ya, nano ya. Nah, coba di sana Nanoxan Gold ya, ini berapa harganya coba adik-adik. Ini dari kulit manggis. Luar biasa adik-adik, dengan teknologi nano kan misalkan ikan air tawar dan air laut ini dengan teknologi nano bubble bisa hidup bersama ya.
Today we will be exploring one of the leading technologies of Japan. In particular, we have a technology called nanobubble water. This technology was actually introduced approximately 3 years ago at the Aichi Expo. There was an unusual fish tank that amazed so many visitors. Snapper and carp were swimming together in the same body of water, which is impossible. The answer to this secret is the oxygen nanobubbles. In nanobubble water, all types of fish have lived together for nearly 3 years and counting without any problem. They are very healthy and even grow faster than if they were in their natural environment. Jadi ini kami bikin teknologi adik-adik ya. Ini kita kemarin menang perusahaan diri ya. Jadi hanya sebuah lipat gitu ya. Kami persilahkan ke atas panggung Dedi Cahyadi. Merupakan dari tim Nanobubble ID yang merupakan startup mesin aerator berteknologi nano, di mana menghasilkan gelembung oksigen berukuran nano yang bisa mensuplai oksigen di tambak udang ataupun tambak perikanan. Dan kita integrasikan dengan IoT system yang bisa Anda akses pada aplikasi smartphone Anda. Fokus kami adalah untuk tahun pertama di 3 site ya. Yang pertama di Situbondo, kemudian yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Cilacap. Untuk komoditi saat ini kita sedang penerapan di udang faname. Kedepan kita akan uji coba ke ikan kerapu, kemudian ke bidang pertanian ada hidroponik juga kita akan coba. Nah ini adik-adik berteknologi adik-adik ya, pasti juara ya adik-adik. Makanya ini paten kami ya yang kita refresh ya. Nah, nanti ke depan dengan teknologi nano ini mungkin sudah tidak ada lagi pupuk urea ya, karena kita bisa menangkap nitrogen langsung dari udara dan kita semprotkan ke dalam akar ya, tumbuhan ya. Nanti ini pabrik urea akan tutup nih di ini ya, apa di Kalimantan ya. Dan ini penerapan nano itu sudah berbagai macam ya, untuk pertanian, untuk limbah, pengolahan dan lain sebagainya. Ini akan terjadi nano tsunami adik-adik ya. Jadi sebentar lagi akan terjadi nano tsunami yang mana apa namanya bisnis nano itu bukan perusahaan raksasa ya, hanya 10%, yang paling banyak adalah startup dan riset institut ya. Ini adalah bisnis adik ya, nano ini apalagi sekarang ini adik-adik yang muda-muda ya, ini sekarang lagi banyak perlombaan startup World Cup ya, 2020 juga kemarin ada 2000 ini ya. Pandemi 2021 kayaknya belum keluar ya, mungkin ini ya, tulang punggung bahkan dari perusahaan-perusahaan startup ini terjadi banyak perusahaan yang unicorn ya di dunia nih. Jadi tulang punggung perekonomian dunia ya. Stanford dan lain sebagainya. Ini belum ada Indonesia ya. Mungkin ke depan ada Indonesia ya. Dan apa sekarang yang terakhir penutup nanoteknologi Pak Nul apa saja lah. Ini adik-adik silakan nanti bergabung dengan nano ya. Jadi nano itu kami sekarang kita punya paten 42 paten, lebih dari 400 publikasi, ada penan lebih dari 800. Jadi adik-adik dulu kalau di searching nama saya mungkin di internet ya, 10 tokoh penemu nasional versi majalah Tempo, versi majalah ini dan macam-macam ya. Waktu itu saya malu sehingga saya kuliah lagi manajemen bisnis di IPB ya, dokter. Mungkin ini banyak penghargaan ya, hanya apa dari Pak Nu, Pak Menteri, Pak Habibie, saya dua kali dapat Pak Habibie, Pak Farid Akbar, ini dari BPPT. Hanya saya kuliah lagi manajemen bisnis ya, baru bagaimana mengkomersialkan waktu itu dengan Pak Yusuf Bala, dengan Pak Ridwan Kamil ya. Apa namanya? Nah ini gedung Nano Center adik-adik, welcome ya. Selamat datang nanti di Puspitek kalau mau. Jadi ini perjalanan kami ya, setelah pulang dari Jepang 14 tahun saya, 2004 saya pulang, 2005 saya mendirikan kelompok penelitian nano, 2009 karena saya sering mengajarin para ini ya, banyak yang beli alat saya, hanya kami disuruh mendirikan CV ya, dari situ 2012 kita mendirikan Yayasan Nano Center Indonesia, R&D Center ya. Baru di sini kita punya perusahaan startup ya, ada PT Nanotech Herbal, PT Sinergi, ada Smart, ada Natura, ada Nanobubble yang tadi juara ya. Dari 2015 kita berikan ada Scotters, ada Nanoland, kita bikin perumahan, dan ini berdirinya di Batam, dan kita sedang proses IPO adik-adik ya. Ini ada Dr. Radio Mikono dari Nanyang, ada Pak Hafian dari material NIMS, dan ini sekarang ada 150 orang adik-adik muda di bawah 30 tahun yang menjalankan bisnis nano adik-adik ya. Ini kita penyedia teknologi ya, inovasi nano. Jadi kita memberikan beasiswa kepada adik-adik untuk membuat produk ya.
bertemu dengan saintisnya. Nah, ini kita kasih co-working operating capital, co-working space ya, kita kasih business coaching untuk mendirikan perusahaan. Ini holding kita sekarang ada 9 perusahaan di Nano, yang ini kita punya 42 patent ya, Bro. Ini ya. Omsetnya sekitar 40 miliaran ya adik-adik ini sekarang. Ini ada perumahan, perusahaan-perusahaannya ya, ada industri, ada agrobisnis, ada kosmetik, kesehatan dan sebagainya adik-adik. Nah, ini perusahaan-perusahaan startup-nya. Jadi ini omset-omsetnya ya, ada yang sampai 14 miliar ya, ada lumayan ya, ada yang 2 miliar, ada ini. Nah, ini seperti ini ya adik-adik, ini startup-startup. Ini Mas Sunandaru dari Taiwan dengan ketemu Bu Eti, dokter dari BPPT. Jadi dipertemukan antara ilmuwan, dosen, peneliti dan mahasiswa. Ini Mas Aulia Ribat dari Pakistan ya dan lain sebagainya. Ini ada. Nah, ini kita juga punya sahabat beasiswa ya, ya scholars yang mungkin bisa pergi ke luar negeri kerjasama dengan Gubernur Bangka Belitung dengan Bu Panglima ya di Pragita sama Perhitungan Nusantara. Produk-produk kita banyak sekali ya, lebih dari 50 lebih ya produk-produk ya. Ini yang campaign-campaignnya produk kita adik-adik ya, mulai dari mesin attack, mesin apa mengolah. Peneliti tua dari LIPI, saya ingin membasmi COVID dari bumi Indonesia. Pemerintah menyatakan pandemi ini sebagai bencana nasional. Virus corona memang belum hilang dari Indonesia. Bahkan jumlah penderita yang positif telah melampaui angka 100 ribu orang. Menurut laporan dari WHO, virus COVID-19 bahkan dapat menular melalui udara atau disebut dengan istilah airborne. Hal ini membuat lingkungan dengan sirkulasi udara tertutup seperti rumah sakit, perkantoran akan menjadi wilayah yang rawan penularan. Kondisi ini membuat Nurul berpikir keras untuk berinovasi. Nurul kemudian membuat larutan propolis dengan setelah mencari ide serta mendapat bantuan dari rekan kerjanya, Nurul membuat mesin pembersih udara bernama Andy. Udara yang berisi virus airborne, sebentar. Attack. Inilah attack airborne, sebentar. Nano trapping technology for anti COVID treatment. Mesin ini menyedot udara yang berisi virus di ruangan ini dengan mesin blower yang sangat besar masuk ke dalam sini, kemudian dimasukkan di sini, dibunuh, disemprot dengan nozzle ini dengan disinfektan, ditambah lagi dengan nano titania yang dikombinasi dengan UVB sehingga diyakinkan efisiensi mesin ini membunuh virus mendekati 100%. Attack dapat membersihkan udara secara optimal pada ruangan berukuran 6x6 meter persegi. Dan karena hak paten alat ini sudah keluar, kini Nurul bisa bernafas lega. Segar. Jadi ini beberapa contoh aja adik-adik ya. Ini produk-produk yang kita punya ada mungkin kalau di Jogja ini Sunpro ya, propolis dari NASA, itu juga kami yang membantu memproduksi teknologi dari kami. Armina Reka Dele, ya Asiha. Banyak sekali adik-adik ya. Ini kalau gizi kan ya di Jogja juga, ini juga mungkin beras nanonya dari kita. Screen Scare, ini kayak Garcia ya, itu juga teknologinya kami yang membantu membikinkan ya adik-adik ya. Mencerahkan dan mencegah kerutan pada wajah. Garcia Skincare, cantik dalam dan ketaatan. Lagi, adik-adik, ini jamku, jamsi untuk kolesterol. Kalau adik-adik di Indomaret ada Nano Silver, itu juga kami yang produksi Nano Silvernya. Dan banyaklah produk-produk untuk pasta gigi anak, untuk toilet, baby series, dan suplemen kesehatan. Nah, ini Mas Ivan Sepentin, bikin rambut, ini dan lain sebagainya ya. Jadi kita berharap semua orang bisa menggunakan teknologi nano ya. Di era 4.0 ini menguasai teknologi pendidikan daerah ini kebutuhannya adalah teknoprener ya adik-adik, SDM yang handal. Ini kerjasama antara adik-adik dan dosen ya, penguasaan teknologi berbasis sumber daya lokal, teamwork yang solid, networking dan kebijakan yang mendukung ya, dan continuous ini dengan industri ya adik-adik ya. Jadi kita kerjasama dengan industri ya. Kuncinya adalah inovasi itu harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Kita meneliti mulai dari mencari permasalahan,
mengidentifikasi dan menemukan teknologi. Setelah kita menemukan teknologi, kita patenkan. Jangan sampai setelah dipatenkan, kita bawa mati ilmunya. Jangan. Ilmunya kita cari teman-teman kita, partner, adik-adik muda yang akan menjalankan usaha itu untuk produksi. Sehingga bisa diproduksi dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Jadi mungkin dengan teknologi nano kita selama ini, kalau tidak dengan teknologi kita ketinggalan, dengan teknologi kita ada di depan adik-adik ya, dengan mengolah sumber daya alam kita. Ya, penutup ini ada sedikit video terakhir. Saya ingin memaknai dari konteks ini bahwa membangun bangsa ini harus, ya seharusnya ini peran kita sudah jelas. Mari kita, otak kita ini kita agak sedikit peras lah gitu, tanda kutip ya. Masa sih kita nggak bisa di mengangkat satu produk, dua produk, tiga produk yang bisa mungkin berkontribusi terhadap negara kita. Kok nemen kalau bahasa Jawanya itu, kok sangat sekali. Saya yakin pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali pemaparan dari beliau, Prof. Nurul, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Ternyata dunia akademisi itu tidak hanya melulu tentang penelitian-penelitian, tapi di balik itu ada nilai-nilai ekonomi yang bisa ditawarkan di bidang planner. Apalagi yang saya kutip sedikit dari beliau, kebutuhan industri 4.0 ada 4 poin, salah satunya yaitu tentang teknopreneur, penguasaan teknologi tentunya bagi SDA, untuk menguasai SDA dan mengolah SDA itu. Kemudian ada teamwork yang solid, kerja sama tim, dan yang terakhir adalah network dan kebijakan yang berlaku di suatu wilayah itu. Dan tidak sabar kita juga menunggu namanya nano tsunami, di mana di Indonesia ini sudah, khususnya Indonesia, tapi di dunia juga sudah mengkomersialisasi nano itu sendiri. Dan saya kutip sedikit bahwa menurut beliau, Prof. Nurul, jika kamu udah punya hak paten, maka sebarluaskan itu. Jangan didongkari. Seperti halnya prinsip dalam agama Islam, khususnya Khairunnas Anfa'uhum Linnas. Sedikit itu yang bisa saya kutip. Selanjutnya, mari kita beralih ke pemateri kedua, yaitu Dr. Siti Nikmatin. Baik. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar membacakan CV singkat jenengan gitu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya bacakan sedikit tentang riwayat hidup Bu Siti Nikmatin. Beliau ini sekarang sedang menjabat di Lab Admita, yaitu di IPB. Kemudian adapun riwayat pendidikan beliau untuk perguruan tinggi, yaitu sarjana lulus di Unibra, Universitas Brawijaya. Kemudian untuk magisternya beliau ada di Universitas UI Indonesia di Depok. Kemudian di program doktoral beliau lulus dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Adapun konsentrasi ilmu beliau yaitu di sarjana beliau mengambil fisika material, di magister beliau mengambil fisika material, dan di doktoral beliau lebih konsen kepada teknik mesin dan biosistem. Kemudian judul tugas akhir skripsi beliau yaitu pembuatan lapisan tipis Cr2 chromium oksida pada substrat stainless steel dengan metode sputtering sebagai material anti korosi dan aus. Kemudian untuk tesis beliau, pembuatan lapisan tipis Ag, AgL, Ag, dan Cu, AgL, Cu sebagai material super ionik. Kemudian untuk disertasi beliau, yaitu bionanocomposite filter selulosa, satu anugerah inovasi Jabar 2016 di bidang lingkungan hidup, dan 2014 di bidang ekonomi. Ketika tadi pemaparan oleh Bio Prof. Nurul, lebih kita tangkap kepada komersialisasi nano, nano bisa meningkatkan nilai ekonomi, maka hari ini untuk sesi yang kedua
kita akan lebih mendalami tentang dunia nano dari aspek penelitian dan sebagainya yang akan dipaparkan oleh beliau, Dr. Siti Nikmatin. Kepadanya kami persilahkan. Monggo, Ibu. Ya, baik, terima kasih, moderator. Izin share screen. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah jelas. Oke, ya, terima kasih. Sebentar. Ya. Yang saya hormati Ketua Program Sementara itu, definisi yang lain terhadap komposit adalah jika kita memandang pada skala makroskopik, gitu ya, itulah komposit, gitu ya. Kalau kita memandang dari skala mikroskopik dalam level molekuler, ya kita mengenalnya dengan alloy, gitu ya. Berikutnya, nah seperti yang tertera pada slide ini bahwa penggabungan komposit ini bisa kita gabung dengan ya dua material gitu ya atau lebih dari berbagai jenis material yang ada. Misalnya kita menggabungkan metal dengan keramik, kita menggabungkan polimer dengan fiber alam gitu ya dan seterusnya. Nah intinya akan menjadi suatu produk baru yang memiliki kemampuan karakteristik yang lebih daripada material penyusunnya. Berbagai macam material di alam semesta ini sangat luar biasa, sangat banyak, baik itu kategori organik, anorganik, sintetis, dan menggunakan material biodiversity gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu semua menjadi suatu produk yang bernilai tinggi dan bermanfaat untuk kehidupan kita manusia ini gitu ya. Selanjutnya seperti tadi sudah dijelaskan Pak Nurul, sebetulnya bagaimana sih nano itu gitu ya. Ukuran yang kecil gitu ya. Pada level 10 pangkat min 9 gitu ya. 1 per 1 miliar gitu ya. Tadi sudah dijelasin sama Prof Nurul. Nano komposit sendiri sebetulnya dibentuk karena ya ingin mendapatkan secara kestabilan ini besar, memiliki kekuatan yang besar, memiliki umur pakai atau keawetan yang besar gitu ya. Nah itulah sebetulnya sifat-sifat dari nano komposit yang dibentuk sehingga akan menjadi suatu material baru gitu ya. Nah berkaitan dengan pembuatan nano komposit, jadi saya lebih ke arah saya akan menjelaskan sifat lebih ke arah sainsnya ya. Nah jadi secara fabrikasi atau sintesa dari komposit sendiri sebetulnya adalah bergantung desain rancangan kita ini sebagai arsitek. Nah itu semua akan bergantung pada sejauh mana kita menyusun nano komposit ini sebagai arsitek kita ini ya. Kita mau button up atau sebaliknya gitu ya. Nah ini teorinya seperti itu. Kemudian nano komposit yang dibuat itu juga sangat bergantung dari artinya kekuatan atau output atau goal yang kita rencanakan pada nano komposit ini sangat bergantung pada distribusi ya. Jadi nanopartikel, nanofiber dan lain seterusnya itu ketika kita akan menempatkan dalam suatu sistem komposit itu distribusinya akan kita buat seperti apa gitu ya. Nah, demikian juga dengan konsentrasinya. Kan misalnya dalam suatu komposit ada matrik dan filler. Fillernya kita buat nano, misalnya kita buat NCC gitu ya, nano kristalin selulus gitu ya. Nah, itu pada konsentrasi berapa? Apakah low filler loading atau high filler loading? Nah, itu suatu pilihan. Di mana setiap kita memilih itu, nah ya pasti akan berkonsekuensi terhadap karakteristik yang dihasilkan. Demikian juga dengan orientasi, ya. Orientasi ini juga
sangat penting gitu ya untuk merancang suatu komposit dengan sifat atau karakteristik yang diinginkan pada aplikasinya. Ya, shape, size gitu ya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan manakala kita mendesain membangun suatu nano komposit. Nah, sebagai seorang arsitek dalam nano material, berikut adalah beberapa yang wawasan gitu ya, yang perlu kita bangun, perlu kita pertimbangkan. Jadi apakah, jadi kan gini ya anak-anak ya, membuat ukuran kecil itu ya bisa dilakukan. Apapun material bulk itu bisa kita kecilkan dalam ukuran level under 100 nanometer. Namun tidak hanya sekedar kecil gitu ya. Nah, karakteristik itu harus kita perhatikan sesuai dengan aplikasinya. Kalau hanya sekedar kecil saja ya, itu mudah gitu. Tetapi bagaimana kita akan membangun suatu nanomaterial itu sesuai dengan karakteristiknya gitu ya. Misal karakteristiknya apa? Struktur gitu ya misalnya ya. Nah, kita mau membangun nanokomposit ini memiliki struktur yang single atom gitu, atau kita ingin membentuk dia dalam bentuk NCC misalnya, dalam bentuk nanotube misalnya, nanowires, nanorod, dan seterusnya. Ya, kan nano ini banyak ya jenisnya ya. Ada nanowires, ada nanotube, nanowires. Nah, itu sebetulnya struktur seperti apa yang akan kita inginkan? Nah, itu kita bisa membangun geometri struktur itu selayaknya membangun suatu gedung pada keilmuan teknik sipil gitu ya. Kita mau membuat gedung itu dalam bentuk segitiga atau square gitu ya. Nah, jadi itu sebetulnya adalah rancangan yang bisa kita lakukan secara fisika gitu ya. Nah, berikutnya apakah kita membangun suatu nano yang berstruktur pori, hollow gitu ya. Sehingga kita harus menciptakan mikro-mikroporus, mesoporus, makroporus pada suatu tujuan itu. Jadi ada beberapa ilmuwan yang misalnya dalam dunia nano medis gitu ya. Nah, itu ingin membuat implan tulang gitu ya, implan tulang. Nah, itu tentunya sifat berpori ini ya sangat diperlukan. Nah, sehingga bagaimana bentuk pori yang akan dihasilkan ya pasti kita akan ya dengan ilmuwan fisika itu bisa kita rancang gitu ya. Karena kita ini kan ada di MIPA fisika yang mana kita akan memiliki kekuatan sains ya. Kita akan memiliki kekuatan sains dari sudut pandang mikro itu yang unggul gitu. Nah, di sini yang harus kita tonjolkan. Jadi harus menyadari kita ini ada di MIPA fisika, harus sadar bahwa apa sebetulnya keunggulan yang dimiliki oleh seorang saintis gitu ya. Nah, jadi salah satunya adalah kita mampu membangun suatu material itu dari sisi mikronya gitu ya. Jadi setelah mikro terbentuk, untuk memandang makro itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, itu kira-kira begitu sudut pandangnya. Demikian juga dengan ketika kita membangun suatu material itu dalam mengekspos fasetnya. Kita akan membuat berfase apa? Kubikkah, ortorombikkah, gitu ya? Tetragonalkah, monoklinikkah? Nah, itu kan semua ada di fisika ya. Basicnya adalah pada kuliah fisika zat padat. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini sudah dapat mata kuliah itu gitu ya. Pada fisika zat padat kita mengenal ada 7 struktur kristal ya yang bisa kita bangun, dan itu semua adalah berstruktur nano. Ini adalah gambaran bagaimana kalau kita membangun struktur berpori yang hollow itu misalnya ya. Mikroporus kita harus memiliki kurang dari 2 nano, mesoporus itu dalam rentang 2 nano sampai 50 nano, makroporus itu 50 nano hingga 100 nano. Nah, jadi nanostruktur itu bisa kita bentuk gitu ya. Bisa kita bentuk dalam jadi nanostruktur ini bisa kita bentuk dalam rancangan ya, dalam rancangan kita di dalam membangun, apakah nanti akan kita buat dalam ukuran pori yang bagaimana gitu ya. Kita akan membuat dalam bentuk struktur kristalkah gitu ya, dalam bentuk seperti apa. Nah, itu adalah desain kita. Nah,
increasing intrinsic activity ini juga perlu kita pertimbangkan. Kan kalau di mata kuliah fisika zat padat itu kan ada bagaimana kita membangun kristalinitas ya, berdasarkan kristalografi yang dimiliki oleh suatu material. Secara bentuk, kita bisa merancang dari awal, kita membuat nano komposit, nano material gitu ya. Kita menginginkan dalam bentuk kubus ya, di mana A sama dengan B sama dengan C, misalnya alfa sama dengan beta sama dengan 9, gamma sama dengan 90, atau kita membentuk ortorombik, kita membentuk heksagonal dan seterusnya. Itu hanya pada strukturnya, namun sifat nanokomposit dan nano material ini juga bisa kita bentuk berdasarkan indeks Miller-nya. Jadi misalnya kalau kita ingin mengembangkan, menumbuhkan suatu material itu dalam kubus 100 misalnya, atau kita membentuk kita membentuk ortorombik dalam 111 misalnya, nah itu bisa kita tumbuhkan gitu ya. Nah biasanya dalam meneliti ya fisika material ini nggak bisa berdiri sendiri, biasanya harus digabung dengan fisika teori yang expert di bidang modeling komputasi gitu ya, supaya eksperimen ini bisa lebih fokus, tidak menyebar kemana-mana, bisa lebih sasarannya itu lebih tepat gitu ya. Nah demikian juga untuk polimorfnya ya, apakah kita ingin membentuk dalam suatu material nanokomposit itu hanya cukup satu fasa ataukah memiliki dua fasa ya, atau memiliki tiga fasa, nah itu semua bisa kita atur gitu ya. Nah jadi seperti yang tampil di slide ini, bagaimana kita membangun suatu nanokomposit itu tidak hanya sekedar kecil, tapi dia juga memiliki sifat intrinsik, sifat molekuler level, sifat atomic level, dan kristalografinya sengaja diatur gitu ya, supaya ya pertumbuhannya sesuai dengan target atau sasaran yang dituju. Nah, sekarang setelah teori tadi, sekarang masuk kepada penerapan nanokomposit yang pernah atau yang selama ini saya dan tim gitu ya melakukannya, gitu, mensintesanya dari hulu sampai ke hilir hingga komersialisasinya gitu ya. Nah, yang pertama adalah nanokomposit rotan. Ya, pada awalnya berbasis pada sumber daya alam rotan, yang mana rotan ini kan asli Indonesia gitu ya. Dari saya belum lahir, saya kecil itu siapa sih yang nggak kenal rotan gitu ya. Namun rotan itu kan memiliki kemampuan sifat mekanis yang unik, tapi hanya jadi ini yang dilakukan terlebih dahulu. Nah, kemudian dengan proses sintesanya sekarang, untuk mendapatkan nanokomposit, nanopartikel rotan bagaimana, ya metode apa yang dipilih gitu ya. Nah, metode untuk membuat nano itu kan ya bisa biologi. Biologi itu bisa dengan cara enzimatik, atau bisa dengan menggunakan kapang, atau bisa menggunakan mikroba, degaming, dan seterusnya ya. Kemudian secara kimia, ya kita bisa menggunakan beberapa metode seperti oksidasi, hidrolisis, dan masih banyak lagi ya. Nanti ada contohnya setelah ini. Nah, kemudian atau secara fisika. Nah, secara fisika kan pastinya kita bisa melakukan dengan cara milling, atau kita menggunakan faktor-faktor yang ada atau besaran-besaran yang ada pada sistem termodinamika. Ya, kita bisa menggunakan hidrotermal, jadi kita bermain pada suhu, kita bermain pada suatu tekanan gitu ya, terhadap suatu volume. Nah, itu secara fisika yang perlu kita pilih. Nah, untuk nanopartikel rotan yang dulu saya buat itu saya memilih dengan cara biologi, karena pada saat itu tim ada Profesor Lisdar itu dari biologi. Jadi secara menumbuhkan nano atau mendapatkan nanopartikel dari rotan ini dengan cara menggunakan kapang dulu ya. Kapang yang memang muncul dari diri rotan itu sendiri sehingga akan lebih mudah untuk diproduksi. Setelah itu setelah mendapatkan nanopartikel rotan, kemudian kita uji ya, kita uji berdasarkan particle size analyzer-nya, kita uji zeta potensial. Jadi secara ukuran nanopartikel itu apakah tercapai di bawah 100 nano,
kemudian secara zeta potensial, jadi memiliki zeta potensial berapa yang mendeteksi tingkat aglomerasi yang terjadi. Karena kan semakin kecil ukuran, pasti akan pada tingkat aplikasinya aglomerasi itu akan menjadi masalah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu secara karakteristik kita harus mengetahui berapa nilai zeta potensialnya. Dari zeta potensial itu kita juga akan bisa mengetahui sejauh mana material kita ini memiliki muatan, sehingga kita bisa merancang secara elektrostatisnya, gitu ya. Kemudian secara uji mikroskop menggunakan TEM, gitu ya, menggunakan TEM waktu itu kita kirim ke UGM, kita kirim ke Jogja untuk mendeteksi secara ukuran. Di situ juga kita bisa mengetahui strukturnya, kita bisa mengetahui kristalnya, gitu ya, meskipun dengan XRD juga kita lakukan. Jadi X-ray diffraction dilakukan untuk mendeteksi sebetulnya puncak selulusnya itu selulosa 1, selulosa ataukah selulosa 2. Bagaimana dengan alfa selulusnya, gitu ya, karena itu penting kan. Rotan itu diekstraksi dengan cara biologi tadi ya. Nah, dengan cara ekstraksi biologi ini mau menciptakan suatu nanopartikel yang dibantu dengan teknologi milling waktu itu ya. Nah, itu kita akan jadi mengetahui perubahan indeks Miller pada susunan selulosa itu bagaimana. Pertumbuhan itu apakah masih tetap pada 002 atau tidak, gitu ya, atau memang berubah, gitu ya, dari sudut T2 tetanya. Nah, itu diamati ya secara mikro. Tadi kan Ibu bilang bahwa membuat nano tidak hanya sekedar kecil ya. Kalau Ibu membuat nano ya kecil dan dicek, gitu ya, dan secara arsitek harus kita bangun, gitu ya. Nah, di sini terlihat secara X-ray bahwa selulosa 1 gitu ya. Nah, ya nanti dari selulosa 1 ini nanti akan berkembang, akan jelas bahwa memiliki struktur monoklinik gitu ya. Memiliki struktur monoklinik di mana itu adalah base center gitu ya, yang tumbuh pada indeks Miller 002 gitu ya. Nah, hal ini diuji lagi dengan menggunakan sifat mekanik, di mana sifat mekanik yang berperan adalah tensile strength, modulus elastisitas, hardness, impact gitu ya. Nah, di sini dari nanopartikel yang dihasilkan kemudian ditambahkan dengan polipropilin sebagai matriks, diambil pada low filler loading gitu ya. Metode pembuatan kompositnya waktu itu menggunakan twin screw extruder dan injeksi molding gitu ya. Kemudian diuji sifat mekanisnya, bagaimana kekuatan impact-nya. Impact yang dipilih adalah isot gitu ya, jadi impact yang dari samping. Kemudian flexural strength-nya, hardness-nya menggunakan Rockwell. Kemudian tensile-nya seperti apa. Nah, di sini jelas bahwa ada suatu peningkatan gitu ya, karakteristik mekanik ini dibandingkan dengan komposit fiberglass dan dibandingkan dengan komposit PP dengan material bulk-nya gitu ya. Nah, jelas bahwa aktivitas nano partikel yang digunakan untuk menguatkan polimer polipropilen itu bisa sebanding dengan komposit fiberglass komersil yang ada saat ini, yang banyak digunakan oleh industri-industri komposit gitu ya. Nah, berikut adalah hasil aplikasi produknya ya. Jadi kan Ibu tadi cerita bahwa meneliti dari hulu sampai hilir dan hingga komersialisasi. Ini adalah produk hilirnya, penerapan nanopartikel rotan pada komponen sepeda motor. Waktu itu kita bekerja dengan PT Astra Honda Motor, jadi sintesanya di sana, pengujiannya di sana, dan diaplikasikan pada sepeda motor Honda gitu ya. Jadi funcom covernya benar-benar digunakan, cover tailnya, drive chain case-nya digunakan sampai pada 15.000 km. Apa yang terjadi gitu ya? Kita amati bahwa nano partikel komposit ini tidak terjadi molding shrinkage, artinya tidak terjadi perubahan bentuk gitu ya. Kemudian secara warna juga tetap, kemudian secara sifat mekanik juga masih bertahan di 15.000 kilo.
Padahal pada perjalanan pengujian itu ya secara cuaca, secara apa ya, ya sudah hadir di lapangan ya dengan kondisi jalan yang ada. Nah, itu terbukti bahwa nanopartikel rotan ya tangguh gitu ya, bisa menandingi komposit PP dan fiberglass pada kondisi ukuran bulknya gitu ya. Nah, berikutnya penelitian berikutnya adalah nanokomposit tandan kosong kelapa sawit. Ini dibantu dengan mahasiswa pengerjaannya untuk tugas akhirnya. Nah, jadi tandan kosong kelapa sawit ini pada fakta dan kenyataannya di lapangan memang sangat melimpah, sustainability-nya dijamin gitu ya. Karena seiring dengan kebutuhan manusia akan minyak nabati, ya tandan kosong kelapa sawit ini tidak akan habis gitu ya. Bahkan tidak terselesaikan saat ini di beberapa industri CPO yang pernah Ibu kunjungi itu, dan ini sangat menjadi masalah. Nah, bagaimana untuk meningkatkan nilai ekonominya? Bagaimana untuk meningkatkan nilai daya saingnya pada TKKS ini? Sesuatu yang jelek, sesuatu yang biomas, limbah, bisa kita tingkatkan nilai ekonominya. Nah, salah satunya dengan membuat nano tandan kosong kelapa sawit. Nah, yang dilakukan pertama adalah identifikasi TKKS dalam ukuran bulknya. Sebetulnya dia memiliki karakteristik apa secara fisika dan secara kimia. Nah, kemudian di sini dapat dilihat di TEM gitu ya, bahwa tandan kosong kelapa sawit dia memiliki selulosa dari nilai awalnya itu sekitar 36% gitu ya, dan itu punya probability atau punya kemungkinan untuk bisa kita tingkatkan melalui proses ekstraksi. Ekstraksi yang dipilih ini adalah ekstraksi fisika menggunakan ledakan-ledakan pada autoclave pada saat itu, tapi ada pretreatment kimia terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat perubahannya dari selulosa 1 menjadi selulosa 2 dari hasil XRD, puncaknya bisa terlihat yang satu puncak, yang kedua adalah dua puncak. Berarti ada perubahan alfa selulos ya, secara strukturnya menjadi selulosa 1 dan selulosa 2. Berikutnya, nah, aplikasi dari nanokomposit TKKS ini pada packaging gitu ya. Di mana pada packaging ini dicek apakah dengan bentuk nano bisa menghambat pertumbuhan bakteri, kan melindungi ya, melindungi material yang ada di dalam packaging itu terhadap kembang biaknya bakteri dari luar, pengaruh dari lingkungan gitu ya. Demikian juga terhadap sifat kelembapan dan daya serap air. Ya, di sini secara penelitian terbukti bahwa dengan menggunakan sampai pada level nano maka bisa menghambat pertumbuhan bakteri sehingga pembusukan itu bisa dihambat gitu ya, bisa dihalangi gitu ya. Berikutnya juga terhadap penyerapan air di udara luar, kan buah itu misalnya packaging pada buah gitu ya. Buah itu kan apa ya, tingkat keawetan itu kan sangat bergantung pada penyimpanan dan sangat bergantung pada humidity di mana buah itu berada. Nah, itu dengan menggunakan packaging nano itu bagaimana gitu ya. Nah, itu diteliti. Jadi saya dan tim mahasiswa S3 menelitinya aplikasi nanokomposit tandan kosong kelapa sawit pada matriks PLA yang digunakan untuk packaging ya. Jadi ini sifat mekaniknya saya mau ambil itu untuk dari nanokomposit teman-teman green gitu ya. Berkaitan dengan sifat mekaniknya gitu ya. Nah, berikutnya penelitian selanjutnya yang dilakukan dengan mahasiswa. Jadi saya dan teman-teman mahasiswa di Fakultas mengembangkan nanofibril selulosa dari bambu ampel. Bambu saat ini di Indonesia juga tanaman yang melimpah, perlu dikembangkan ke dalam advanced material gitu ya, ke arah nano fibril selulosa yang nantinya bisa digunakan dalam industri yang lebih ya, untuk industri yang misalnya bisa digunakan untuk industri kemasan atau industri pada electricity gitu ya. Nah, ini juga dilakukan identifikasi terlebih dahulu pada material bulknya. Yang dipilih adalah bambu ampel karena bambu ampel itu di Indonesia harganya sangat murah.
mudah sekali untuk ditanam gitu ya dengan umur yang pendek gitu ya. Nah, sehingga ini perlu dikembangkan lebih lanjut secara anatomi ampel dilakukan sehingga sebagai arsitek riset nanomaterial supaya kita mudah untuk membangunnya. Jadi anatomi ampel dilakukan terlebih dahulu. Nah, bagaimana penampang lintangnya, radialnya, tangensialnya, bagaimana vaskular bandelnya dan seterusnya. Nah, itu kita lakukan gitu ya. Kemudian pengamatan mikro juga kita lakukan dengan menggunakan TEM ya, nanofibril yang dihasilkan menggunakan metode kimia digabung dengan wet dismilling gitu ya, wet dismilling sehingga dihasilkan dalam nanofibril selulosnya dalam bentuk gel. Dari bentuk gel itu nanti ya kita bisa mengkonversinya dari gel itu bisa menjadi sesuatu yang solid atau kita mau membuat dalam bentuk fluida gitu ya. Nah, di sini pada tabel 7 ini dicantumkan bahwa diameter nanofibril selulosa pada berbagai tingkat delivery indikasi. Tadi kan Ibu bilang bahwa menggunakan jadi membentuk sintesa nanofibril selulosa ini dengan menggunakan cara kimia, yaitu dengan delignifikasi bertingkat dari 0 reaksi sampai 4 reaksi, 4 kali maksudnya ya, jadi 0 sampai 4 kali reaksi dengan menggunakan basa alkalin ya. Nah, berikutnya dilakukan wet dismilling, kemudian nanofibril selulosa yang dihasilkan kemudian digabungkan dengan matrik PVA, kemudian ini dilakukan pengujian hasilnya. Pengujiannya secara mekanik, secara optik gitu ya, dan secara termal gitu ya. Jadi ketika dibuat dalam bentuk lembaran plastik yang mungkin bisa digunakan untuk HP gitu ya, digunakan untuk packaging. Nah, itu terlihat bahwa dari sifat optik transparan gitu ya. Kemudian menggunakan UV vis menyerap cahaya tampak gitu ya pada panjang gelombang kurang dari 350 nano gitu ya. Nah, ini pengujian mekanisnya. Berikutnya juga kita lakukan membuat NCC nanoselulus kristalin pada kapuk dengan metode kimia gitu ya. Nah, kenapa material ini yang dipilih ya? Beberapa kali Ibu kunjungan ke beberapa tekstil gitu ya, sangat miris sekali bahwa ternyata raw material dari tekstil ini 100% adalah impor dari Brazil, India, Kanada, Cina gitu ya. Padahal negara kita ini kan Pancasila itu kan ada padi dan kapas gitu ya. Kemana kapuk kita, kemana kapas kita gitu. Ibu kadang kemarin kunjungan ke industri tekstil itu ada 5 tempat itu semuanya itu raw material adalah impor. Nah, kemudian anak-anak mahasiswa dengan dibimbing ibu meneliti sejauh mana kita bisa membuat kapas Indonesia ini menjadi muncul kembali tentunya dengan sentuhan sains dan teknologi. Nah, kita buat dalam bentuk NCC gitu ya. Dilakukan metode mechanical pulping gitu ya. Setelah dihasilkan mechanical pulping kemudian diisolasi dengan menggunakan APS gitu ya. Dengan metode oksidasi APS ya dihasilkan seperti yang ada pada slide ini A sampai F gitu ya. Tegangan. Kemudian dari sisi hasil nano sudah dipastikan berukuran di bawah 100 nano dengan menggunakan TEM dan PSA. Kemudian secara X-ray terlihat adalah selulosa 1 pada 200 indeks Miller-nya gitu ya. Ini adalah hasil TEM dari kapuk sebelum dan sesudah diisolasi dengan APS gitu ya. Jadi intinya kita berhasil membuat suatu NCC gitu ya, meningkatkan nilai ekonominya dari kapuk yang berukuran tidak nano menjadi ke nano gitu ya. Nah, ini adalah sifat termalnya. Jadi setelah dirubah menjadi nano, stabilitas termalnya menjadi meningkat gitu ya. Kemudian secara optik bersifat transparan, berada pada penyerapan panjang gelombang di cahaya tampak,
dari sifat mekanik juga lebih baik dibandingkan dengan matriknya, ya, lebih baik dibandingkan matriknya. Nah, kemudian produk komersialisasinya bagaimana? Kalau tadi kan produk riset yang dilakukan bersama-sama mahasiswa dengan goal paper, ya, yang publish di internasional ataupun nasional, basic pemikiran sintesa nano komposit ini berdasarkan sains dan teknologi, berdasarkan keilmuan fisika, itu digunakan untuk membuat produk komposit yang berkomersialisasi. Nah, di sini tandan kosong kelapa sawit kita ekstraksi dan fibernya, baik itu dalam bentuk nano, mikro, atau soft fiber, bisa digunakan untuk sel helm yang ibu patenkan dalam helm Green Composite, merek dagang Green Composite, yang hasilnya memiliki kemampuan atau sifat daya serap yang tinggi terhadap tumbukan. Ya, ini terinspirasi karena helm-helm mahal yang digunakan oleh pembalap-pembalap itu kan helm berfiberglass, ya, gitu ya. Ada yang fiberglass, ada yang Kevlar, ada yang poliamida, gitu ya. Tapi sementara helm-helm yang digunakan masyarakat Indonesia ini kan 100% adalah polimer, gitu ya. Nah, atas dasar itu ingin mengaplikasikan sejarah penelitian yang sudah dilakukan, cara berpikir konsep penelitian yang sudah dilakukan dan diterapkan ke dalam produk komersil, gitu ya, sehingga masyarakat Indonesia bisa menikmati helm yang berfiber, gitu ya, dengan harga yang terjangkau. Nah, serat yang digunakan adalah tandan kosong kelapa sawit karena sustainability-nya tidak diragukan lagi secara produksi besar. Kemudian secara ukuran bisa kita sintesa, baik itu nano partikel atau kita bisa membuat mikropartikel sampai pada soft fiber, mampu dibuat, rilis, dan komersialisasi di masyarakat. Berikutnya adalah komponen otomotif, ya. Jadi berbasis dari pengalaman rotan, nanopartikel rotan, maka diterapkan pula di komponen otomotif yang sudah dirilis juga. Kemudian penelitian komersialisasi berikutnya terhadap anti peluru. Saat ini anti peluru sudah mampu di level 1 dan level 2 berbahan tandan kosong kelapa sawit. Sistemnya adalah komposit dan sedang dikembangkan oleh Kemenhan untuk fleksibilitas, gitu ya. Nah, ini adalah bahan baku helm tadi ini, ya. Jadi kita menggunakan ABS original, kita menggunakan ABS recycle, gitu ya. Bergantung dari harga pasar, gitu ya. Yang dimix dengan mikropartikel, baik nanopartikel atau soft fiber. Nah, berikutnya ini adalah berbasis penelitian yang dilakukan, sudah dihasilkan material komersil dalam bentuk woven dan non-woven. Di pasaran itu kan penggunaan fiberglass dalam bentuk mat itu sangat luar biasa dan itu 100% impor. Untuk industri otomotif, untuk industri perikanan, kan bak fiberglass itu kan dalam bentuk mat fiberglass begini, ya, atau dalam bentuk jasa konstruksi sipil, gitu ya. Nah, itu bagaimana bisa kita mensubstitusi impor ini dengan material yang ada di dalam negeri. Nah, ini kita buat kemarin mat TKKS, gitu ya, dengan berbagai macam gramasi, mulai dari 300 hingga 800. Demikian juga dengan woven, gitu ya, yang kita tenun kerjasama dengan UKM-UKM di Bandung untuk membuat mat yang orientasinya teratur, sudutnya bisa kita atur dari 0, 45, 90, dan 180 derajat yang bisa menggantikan fiberglass dan Kevlar, gitu ya. Nah, ini adalah kerjasama yang kita lakukan untuk sumber daya alam atau dari sisi hulu berkaitan dengan sustainability penggunaan bahannya. Kita bekerja sama dengan PTPN, kita bekerja sama dengan industri-industri CPU di Palembang, gitu ya, untuk menyerap tandan kosong kelapa sawit ini menjadi produk bernilai ekonomi. Di industri tengahnya, ya, kita bermitra dengan berbagai macam industri komposit, mitra industri komposit, ya, PT MUB, PT Sukses, dan seterusnya. Jadi kita ini dari perguruan tinggi mengetok pintu, menjemput bola untuk bersinergi dengan industri. Tidak bisa kita menunggu bola, tidak bisa, karena iklim di Indonesia tidak seperti itu, ya. Jadi memang dari perguruan tinggi yang harus
punya inisiasi ya untuk bertamu, untuk mengetok pintu, untuk membuka jalan untuk kerjasama dengan mitra industri. Ya, jadi ini berkaitan dengan produksi helmnya, tidak hanya mitra industri yang besar yang kita gandeng, tapi UKM-UKM penting, assembling yang melibatkan masyarakat sekitar untuk memproduksinya. Sehingga inovasi dari perguruan tinggi ini benar-benar dirasakan dari segala elemen. Nah, ini yang tujuan utama yang dilakukan di kami, bisa menyerap tenaga di sekitarnya, bisa membangkitkan UKM, dan bisa bermitra dengan industri yang besar, gitu ya. Nah, ini untuk branding komersialisasinya, karena faktor cantik untuk nilai jual itu kan penting ya. Nah, sehingga kita rancang bagaimana kemasan, bagaimana brosur, bagaimana kita mengiklankan dan seterusnya. Ini adalah rompi anti peluru yang kemarin dikunjungi oleh Wamenhan dan sekarang dalam proses pengembangan. Ya. Terima kasih, begitu kira-kira yang bisa sampaikan di pagi ini. Semoga menginspirasi dari sisi keilmuan sampai pada fase komersialisasi. Ya, jadi adik-adik mahasiswa di UIN ini adalah generasi harus bisa untuk harus berani, harus bisa, harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi sehingga kita bisa mendobrak ketinggalan akan teknologi dan sains ini. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan dari Dr. Siti Nikmatin. Sangat menginspirasi ya, ketika tadi Prof. Nurul membicarakan tentang aplikasi dan praktis di dunia komersialisasi. Ternyata di balik semua itu, beliau, Dr. Siti Nikmatin, menjelaskan bahwa sebelum sampai ke tangan konsumen ataupun jadi sebuah produk, kita perlu namanya arsitek nano. Perlu membangun fondasi, menyusun dengan sangat teliti berbagai macam komponen metodologi sehingga nanti bisa menciptakan produk unggulan. Saya merasa di sini, Ibu, terima kasih atas kuliahnya, kuliah nano komposit. Seperti itu, saya berasa sedang mengikuti international conference, publikasi jurnal seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Dan sedikit mengutip pemaparan dari beliau, ketika sebuah barang sudah jadi, faktor cantik itu penting untuk meng-up nilai jual itu sendiri. Dan mohon izin Ibu Siti Nikmatin mengkonfirmasi, saya sedikit shock ketika mendengar perusahaan garment ternyata mengimpor kapuk dari luar negeri. Padahal kalau yang saya riset di Jawa, di Pulau Indonesia, sebetulnya sumber atau raw resource dari kapuk randu itu sendiri sangatlah besar. Malah kebanyakan manufacturing kapuk ini mengekspornya, salah satunya ya saya berkecimpung di dunia itu, hanya baru sebatas mengekspor bahan mentah dari kapuk itu sendiri. Karena kemarin mencoba untuk memberikan sampel ke Balai Tekstil untuk dikirimkan ke Jepang, kapuk kualitas kami baru dapat balasan tersebut bahwa kapuknya bagus, environmental friendly banget, tapi belum membahas lagi kelanjutan kerjasama, ini mau dibikin nano atau dibikin serat fiber sebagai bahan turunan, itu belum dibicarakan lebih lanjut seperti itu. Mari selanjutnya kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apakah teman-teman yang ada di sini dan kita semua sudah merasa bingung? Jika sudah merasa bingung, tentunya sesi kali ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa chat di chat box Zoom dengan format seperti tadi yang telah kami sebutkan, yaitu nama, kemudian menyebutkan nama instansi dan pertanyaan. Ataupun yang kedua adalah langsung raise hand dan diberi kesempatan untuk bicara, memaparkan pertanyaannya secara langsung kepada pemateri. Kami persilahkan untuk teman-teman.
Oh iya, mohon izin untuk Ibu Siti Nikmatin. Untuk kelanjutan Kavok Fiber itu, CNC nanti akan menjadi produk turunan apa ya, Bu? Kalau boleh tahu ya, Bu, ya. Apakah seperti kelapa sawit? Oh iya. Jadi armor, body armor, atau bagaimana ya, Bu, ya? Iya. Jadi saat ini penelitian kapuk sebetulnya penelitiannya ada dua, ya ada kapuk dan kapas sebetulnya. Kapuk dan balsa. Ya, jadi penelitian ini ada kapuk dan balsa. Dan ini dibuat dalam bentuk nanokristalin selulus. Nah, dari pembentukan raw materialnya dari kapuk ini diketahui bahwa kapuk itu ternyata bersifat hulu. Gitu ya. Artinya hulu itu kan berarti di dalamnya itu kan berlubang gitu ya, hulu. Nah itu kemudian di permukaannya kan diselimuti lilin. Diselimuti lilin. Nah, jadi dari situ sangat memiliki potensi yang besar gitu ya di aplikasinya, dari sifat dasarnya belum diapa-apain, itu dari sifat dasarnya sangat memiliki kemungkinan untuk dijadikan carrier, salah satunya ini ya bayangan saya nanti bisa aplikasinya bisa dijadikan carrier untuk meningkatkan sifat dari kapuk itu sendiri untuk menjadi material tekstil gitu ya. Karena pada saat ini kenapa lebih memilih kapas daripada kapuk gitu ya di dalam aplikasi di tekstil ini, kan itu kan ada kapas, kapuk dan balsa gitu ya, sebetulnya dari satu family, dari sisi tanaman gitu kan satu family yang ada itu kan ada kapas, kapuk dan balsa. Nah, kapuk memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah ketika dipintal itu mudah putus gitu ya, mudah sekali putus dibandingkan dengan kapas gitu ya. Kemudian kapuk itu cenderung licin gitu ya, cenderung licin ketika diaplikasikan dalam spinning gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari sini dan kondisi lapangan sendiri, beberapa kunjungan ke beberapa mitra industri tekstil juga fakta di situ menunjukkan bahwa kapuk dan kapas di Indonesia ini tidak digunakan di industri itu dengan alasan materialnya terbatas, tidak bisa sustainability karena mereka produksi dalam satu hari itu kan 150 ton sampai 200 ton. Nah, itu untuk mendatangkan sumber daya alam dari Indonesia itu yang mereka bilang impossible gitu ya. Nah, sehingga mereka impor. Yang kedua secara kualitas ya, secara kualitas ya kapuk ini tidak memenuhi untuk bisa dari sisi filamen ya, dari sisi kalau kita berbicara mikro itu kan dari sisi filamennya atau panjang fibernya itu tidak memenuhi gitu. Nah, jika itu tidak memenuhi maka tingkat kesulitannya adalah di spinning gitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah setidaknya kita bisa berhasil membuat NCC yang nantinya mungkin bisa digunakan untuk seperti pada apa ya, carrier, katalis atau coupling agent gitu ya, untuk meningkatkan kapas nasional gitu ya, atau kapuk nasional ini dalam hal ya kualitas dalam sisi meningkatkan filamennya, meningkatkan daya serap terhadap warna, karena memang diidentifikasi bahwa sumber daya alam yang kita miliki dari situ tuh mudah luntur gitu loh. Nah, sehingga dengan adanya NCC ini ya diharapkan nanti bisa dijadikan sebagai bahan tambahan lah ya dalam tanda kutip untuk menjadikan kapuk dan kapas atau balsa yang dimiliki ini akan lebih baik dari sisi tekstil. Nah, itu kemarin studi awal di risetnya untuk mahasiswa S3 itu seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ya itu bisa digunakan juga untuk area-area medis berkaitan dengan masker
ya, berkaitan dengan masker atau material-material non-woven lainnya seperti pampers, soft pack, kayak gitu-gitu. Nah, itu mungkin bisa kita buat secara non-woven tapi pada kapasitas NCC gitu. Ya, kira-kira begitu, Mas. Baik, terima kasih atas jawaban beliau dari Bu Dr. Siti Nikmatin. Ya, mungkin kita ke depannya dengan penelitian para peneliti muda kita bisa lebih menggrow up ya, Bu, ya, meng-increase dan memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia, khususnya karena memang negara kita adalah bagaikan kolam susu, begitu. Kemudian, mohon izin kepada Prof. Nurul menyampaikan pertanyaan dari kolom chat. Silakan. Baik, saya bacakan ya, Prof. Ya. Halo, saya Agustino dari Universitas Udayana. Selamat siang. Saya ingin bertanya kepada Prof. Taufik, bagaimana pandangan Prof. mengenai perkembangan teknologi partikel di masa depan? Mungkinkah muncul teknologi partikel yang lebih kecil, yaitu kepiko partikel ataupun yang lebih kecil lagi? Lalu apakah semakin kecil partikel tersebut, kinerjanya semakin baik atau buruk, Prof? Seperti itu. Saya ulangin lagi, bagaimana pandangan Prof mengenai perkembangan teknologi partikel di masa depan? Mungkinkah muncul partikel yang lebih kecil daripada nanopartikel seperti pikopartikel ataupun lebih kecil lagi? Dan kemudian ketika semakin kecil partikel tersebut, apakah semakin buruk ataupun malah semakin baik? Terima kasih. Monggo kepada Prof. Nurul bisa langsung menjawabnya. Ya, nanti aja. Makasih. Jadi teknologi nano ini kan, ya kalau kita bisa membuat teknologi nano, artinya kita bisa menggabung-gabungkan antara atom dan atom gitu. Ini atom-atom bikin molekul, ya kan? Ukurannya itu nanopartikel itu seperti itu, sehingga ukuran 100 atom, 200 atom, 300 atom, 1000 atom itu nano gitu ya. Karena satu partikel atom itu kan 1 angstrom, 0,1 nano gitu, jadi 1 angstrom. Nah, kalau di bawah itu ya sudah ini lagi ya, apalagi pico. Mungkin kita bicara kalau inti atom itu bukan pico ya, di bawahnya pico lagi itu ya. Jadi mungkin masih jauh lagi ya. Nanti terbagi jadi partikel quark dan sebagainya, itu yang masih teori ya di dalam kehidupan manusia ya. Untuk saat ini sih partikel yang terkecil yang bisa direkayasa, diidentifikasi oleh manusia. Pertama adalah atom, yang mana di situ ada elektronnya, mungkin elektronnya juga bisa ya, itu udah ukuran di bawah pico ya kalau elektron. Cuman membuat material dengan elektron, mengubah elektron biasanya dianukan dengan atom ya, jadi unsur dan atom ya. Jadi masih ukurannya sebenarnya atom ya, masih kaitannya dengan nano ya, struktur DNA manusia ya. Ya mungkin manusia baru bisa menguasai. Kita menguasai ilmu nano itu sama dengan menguasai ilmu Tuhan sebenarnya, dalam hal penciptaan ya, penciptaan bahan-bahan di muka bumi ini sebenarnya. Dan itu masih banyak sekali kelemahan kita, jauh sekali ya, kita baru bisa menggabung-gabungkan saja, belum bisa menyusun secara inilah ya, bagus sekali. Jadi jumlah dan lain sebagainya masih kecil, ilmu Tuhan itu masih, perkembangan partikel masih ya masih sebatas ukuran, bahkan masih di atas 100 nano gitu ya, yang sekarang ini yang sudah mulai banyak berkembang ya, tapi masih jauh ya, belum sampai ke pico apalagi pico ya. Mungkin itu saya ingin lagi perlu riset yang lebih luas lagi. Terima kasih Prof. Nurul atas jawabannya, cukup menarik ya, ternyata hari ini manusia hanya sekecil, baru kecil banget menguasai yang namanya ilmu Tuhan, salah satunya yaitu tentang ilmu nano, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, saya ingatkan kembali, jika teman-teman, kawan-kawan di sini ingin bertanya langsung, merupakan
kesempatan yang luar biasa. Kami persilahkan untuk raise hand, kemudian bisa langsung memberikan pertanyaannya kepada kedua pemateri seperti itu. Izin kepada kedua pemateri, Prof. Nurul dan Prof. Mohon maaf, Dr. Siti Nikmatin, menyampaikan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Dini Eli Elvina, UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, adakah dampak buruk dari penggunaan dari nanoteknologi? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab terlebih dahulu dari Dr. Siti Nikmatin, kami persilahkan. Ya, dampak buruk ya. Kan penciptaan nanoteknologi ini kita bisa memulai untuk berpikir dari hulu, kemudian proses produksi, dan kemudian aplikasi produknya, gitu ya. Kalau dari hulu, ya, kan berarti kita berbicara materialnya ya, bicara bahan baku, gitu ya. Kalau kita berbicara bahan baku, ya pastinya ukuran besar akan kita rubah menjadi ukuran kecil. Sumber daya alam di Indonesia ini kita bisa memilih apapun yang ada di Indonesia ini ya, mulai dari sumber daya alam hayati, hewani, mineral, dan seterusnya, gitu ya. Ya, itu keuntungan dan kekurangannya ya, saya rasa ya tinggal pemilihan material aja gitu ya. Nah, kemudian yang kekurangannya ini mungkin akan ada di proses produksi, saya rasa ya. Nah, dari proses sintesa, proses produksi ini kita tinggal memilih gitu ya. Kita tinggal memilih dengan metode apa, mau yang ramah lingkungan atau enggak gitu ya. Nah, akan menimbulkan zero waste atau menimbulkan waste gitu. Nah, itu pilihan daripada proses sintesa atau proses produksinya. Ya, jika kita menggunakan, tadi sudah saya jelaskan, jika menggunakan cara biologi, ya berarti kita akan menciptakan suatu proses produksi yang ramah lingkungan, gitu ya. Kalau kita menggunakan cara kimia, ya pastinya kekurangan daripada nanoteknologi ini adalah ya bagaimana caranya kita bisa menghasilkan nano dengan cara kimia, tapi limbahnya ya seminimal mungkin, atau kita punya kemampuan untuk mengolah limbah itu kembali sehingga bisa rilis ke masyarakat dengan cara yang sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku, Pak LH. Jadi kalau dengan cara fisika, gitu ya, kalau dengan cara fisika misalnya kita dengan menggunakan teknologi milling, kita menggunakan modified dari proses termodinamika yang ada, ya pastinya akan muncul kebutuhan energi, gitu ya, kebutuhan energi yang dibutuhkan. Nah, itu bisa dikatakan ya, kalau mau kita tanya kekurangannya, ya pastinya akan membutuhkan suatu kebutuhan energi yang lebih ya, karena untuk menjadi nano itu kan dibandingkan material besar ya pasti akan membutuhkan energi dan waktu yang lebih gitu ya, daripada ketika kita ingin menggunakan material yang ukuran besar, kan pasti akan ada proses lanjutan ya. Nah, proses lanjutan itu dari sudut pandang fisika ya kebutuhan energi gitu. Kebutuhan energi ya, dan pasti ada limbah ya yang ditimbulkan di situ ya. Kekurangannya saya rasa pada proses di tengah ini ya, pada proses sintesanya, pada proses produksinya, gitu ya. Kalau dari sisi hilir, dari sisi aplikasi ya, jelas bahwa dengan menciptakan nano ini memiliki kelebihan, memiliki nilai tambah, daya saing, gitu ya. Baik itu dari sisi kualitas atau dari sisi ekonomi, gitu ya. Tadi Pak Nurul sudah jelaskan peningkatan nilai rupiahnya yang luar biasa. Kemudian dari sisi nilai daya saing, gitu ya, dari sisi manfaat. Manfaat itu artinya dengan benda yang kecil mampu menyimpan besar. Dengan benda yang kecil kita memiliki umur yang panjang. Maksudnya umur material itu yang panjang dan seterusnya. Begitu kira-kira ya. Kalau kita berbicara kekurangan, mungkin ada di sisi tengah tadi proses sintesanya. Ya, demikian Mas jawaban saya. Oke, baik, terima kasih Dr. Siti Nikmatin. Mungkin selanjutnya Prof. Nurul bisa menambahkan. Halo, Prof. Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa ya? Karena saya tadi ini hilang sinyal kayaknya.
Oke, baik. Pertanyaannya yaitu, adakah dampak buruk dari penggunaan teknologi? Oh, iya. Jadi gini, baik. Jadi kalau ini kan man behind the gun ya, Bapak sekalian. Jadi ya siapa yang memegang pisau itu kan bisa dipakai untuk ya untuk keperluan yang masak, tapi juga dipakai untuk yang jahat juga ya. Jadi ya man behind the gun ya, adik-adik ya. Dampak buruknya ya kalau digunakan untuk kepentingan yang lain ya, ya bisa buruk ya. Tapi kalau senanu kan sebenarnya untuk mengefisiensikan ya, sehingga kita tidak perlu makan terlalu banyak, jadi sedikit tapi bisa berasa gitu ya. Jadi seharusnya bisa lebih efisien kita hidup ini gitu, lebih bagus, nggak banyak yang terbuang dan sebagainya. Tapi di sisi lain dampak buruknya kalau ya kita tidak dikelola dengan baik, terus digunakan untuk kepentingan yang jahat ya memang jadi jelek gitu. Gini itu sih, makasih. Oke, baik Prof. Atas jawabannya, sebetulnya di bagian yang belum bisa ditemukan ataupun yang kekurangan itu dikit, teknologi nano ini tuh sangat banyak manfaatnya, lebih mengefisiensikan kayak tempat. Dengan teknologi nano kita mendapatkan luas permukaan yang lebih tinggi. Betul apa kata Prof. Nurul, siapa yang pegang pisau ya dia yang pengendalinya, entah dibuat untuk kebaikan ataupun kejahatan, itu kembali lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, izin bertanya dari Hilda Yanti Tamrin Universitas Halu Oleo, apakah penggunaan nanoteknologi saat ini sudah diterapkan di dalam dunia pertambangan, terutama untuk jenis pertambangan logam, dan apakah kelebihannya jika nanoteknologi diterapkan dalam pertambangan logam? Mungkin pertanyaan ini ditujukan untuk Prof. Nurul. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo, Prof. Sebagai penutup ya, Mas. Sebagai pertanyaannya, nanoteknologi dalam dunia pertambangan, Prof. Oh iya, kalau pertambangan kita biasanya untuk ya kalau pertambangan sih biasanya digunakan untuk pengolahan ini sih ya, bukan pengolahan apa, drilling macam-macam ya, kita untuk menggantikan di bawah, terus kemudian untuk teknologi itu ya korosi, oil and gas itu banyak sekali ya yang di sini penggunaan teknologi nano untuk untuk pengganti korosi atau untuk coating cat dan lain sebagainya ya. Karena di pertambangan itu kan diperlukan karakter yang ekstrim ya. Nah, kita harus bisa melindungi material-material kita, alat-alat kita dengan teknologi nano gitu. Kalau di pertambangan banyak seperti itu sih. Oke, itu Mas. Makasih. Baik. Terima kasih Prof atas jawabannya. Kemudian pertanyaan untuk Prof Nurul, izin bertanya Prof, adakah kesulitan dalam pembuatan mesin pembersih nano dan adakah komponen utama dalam pembuatannya dari Zeni Uin Sunan Kalijaga? Monggo ya. Kepada sebenarnya terima kasih. Ini bahan bakunya dari Indonesia, sebagian besar dari Indonesia semua sebenarnya. Ya, mungkin kita produksi sendiri sebenarnya enggak susah. Memang susah nanti mencari ininya. Ketika kita menjual kan perlu ini, perlu data-data standar dan sebagainya lah. Itu standarnya itu ya di Indonesia kadang-kadang belum siap ya, memberi standar regulasinya belum membantu ya. Jadi ya kalau bikin teknologinya kayaknya gampang ya, tapi ketika standarisasi dan sebagainya untuk dijual atau dimanfaatkan itu masih Indonesia belum siap gitu ya. Gitu Mas, makasih. Baik, ini mohon izin Prof, ini masih banyak ada pertanyaan, yaitu ada dua kurang lebihnya. Siap. Oke, saya bacakan. Assalamualaikum, saya Widyanti dari UIN Sunan Kalijaga. Prof telah memaparkan tentang produk nano yang berasal dari kulit manggis. Berdasarkan pengalaman Prof, Prof Nurul, metode apa yang paling sesuai untuk mensintesis nano kurkuma atau kulit manggis tadi, serta berapa nanometer ukuran yang paling optimal untuk produk-produk kurkuma atau bahan kosmetik? Ya, kalau kurkuma ini ada beberapa metode, ada metode ini ya, untuk dengan dilarutkan ya, di leaching ya, kemudian baru dibikin partikelnya. Ada juga yang langsung dari simplicia kita nanokan ya. Nah, ini biasanya
kalau kami biasanya yang dua-duanya punya, tapi yang menurut saya andalan yang dari SMBC langsung kita nanukan. Nah itu apa namanya? Dan biasanya memang kami siap sih, ada beberapa memang punya alat, kami punya banyak alat banyak ya untuk membuat nano kurkuma dan lain sebagainya. Cuman masalahnya pengotor dan sebagainya itu yang teman-teman yang mau membuat itu harus tahu ya karakternya sehingga itunya bisa di apa pengotornya itu bisa di ini lah ya, jangan sampai tercampur gitu ya. Terus kemudian bagaimana menghomogenasi dan lain sebagainya, itu teknologi yang harus dikuasai oleh adik-adik semua sih. Ini demikian, makasih. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya. Satu lagi untuk Prof Nurul. Tadi Prof Nur, izin pertama tanya Prof dari Muzaki Alfikri Universitas Sriwijaya. Tadi Prof telah menyinggung bahwa akan ada nano tsunami, yaitu buminya nanoteknologi dan akan ditutupnya, punya prediksi akan ditutupnya pabrik pupuk urea. Nah, menurut Prof, apakah akan ada pertentangan terutama dari produsen pupuk tersebut? Lalu bagaimana sih regulasi nanoteknologi untuk penerapan di pertanian dan perkebunan? Terima kasih, Prof. Ya, ini memang pasti ini akan jadi revolusi. Makanya dulu Direktur PT Kujang itu sering nelpon saya itu. Pak Nul itu benar nggak itu ya? Kami mau bangun pabrik ini, pabrik pupuk Kujang, pupuk di Kaltim. Sering tuh nelpon saya. Ya saya bilang tinggal nunggu aja Pak, paten-patennya di Jepang juga udah mulai banyak tuh hasil risetnya. Sebentar lagi mungkin saya bilang itu karena sudah tidak diperlukan lagi itu pabrik seperti itu, hanya aku dengan teknologi alat kecil cuma 5 juta, 10 juta bisa dipakai terus-menerus gitu kan. Nah, gitu memang. Ya, ini hanya nunggu waktu sebenarnya, sebentar lagi waktunya akan datang gitu kan, teman-teman. Mungkin gitu, Mas. Oke, terima kasih Prof. Untuk selanjutnya pertanyaan buat Prof. Siti Nikmatin, izin bertanya dari Tika Uin Sunan Kalijaga, metode mechanical pulping itu yang seperti apa ya Bu ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail bagaimana metode ini bekerja. Terima kasih. Monggo kepada Dr. Siti Nikmatin untuk bisa menjawabnya. Ya, terima kasih. Jadi mechanical pulping nih, ini contoh ya, ini contoh. Misalnya pada serat ini ya, apa kandungan kosong kelapa sawit misalnya ya. Nah itu di mechanical pulping itu pertama yang dilakukan adalah kandungan kosong kelapa sawit itu dilakukan pre-treatment terlebih dahulu. Jadi pre-treatment terlebih dahulu itu dia dicuci hingga impuritas itu, ya. Ya, masih terdengar halo suara saya? Tadi terputus, Ibu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi, misalnya tandan kosong kelapa sawit itu di ini terlebih dahulu, ya. Di pre-treatment dengan cara impuritas-impuritas itu, pengotor-pengotor itu dibersihkan terlebih dahulu, baik dengan cara fluida dinamis atau dengan cara memberikan NaOH pada konsentrasi rendah. Ya, nah setelah itu setelah menjadi serat yang kita sudah treatment, kemudian dilakukan cooking, ya, digunakan cooking, pemasakan dengan misalnya dengan menggunakan alat digester, gitu ya. Jadi raw material tadi yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam sebuah tabung, ya, dimasukkan ke dalam tabung dan direndam dalam suatu larutan yang sudah kita beri bahan kimia. Nah, bahan kimianya bergantung penelitiannya, ya, mau menggunakan bahan kimia apa. Jadi ada yang menggunakan misalnya diberikan NaOH, ada yang diberikan misalnya GS2, ada yang diberikan SCAA, kemudian ada yang diberikan APS, gitu ya. Ya bergantung kondisi risetnya. Jadi intinya material itu dimasukkan ke dalam sebuah tabung dan direndam dalam suatu larutan, gitu ya, sampai tercelup. Nah, kemudian ditutup. Nah, kemudian ditutup, diberikan panas, diberikan suhu dan tekanan. Nah, suhunya juga bergantung. Kita kan sebagai arsitek tadi, bergantung dari suhu yang kita rancang. Ya, apakah kita mau kasih 150? Biasanya sih ya 100, 150, 200, bahkan ada yang sampai 250.
ya. Semua bergantung pada materialnya. Atau suhu itu akan kita variasi, gitu ya. Nah, kemudian mulai proses cooking. Ketika proses cooking itu kan pasti ada tekanan ya. Nah, tekanan juga sama. Apakah tekanan kita akan buat konstan, gitu ya? Kita buat konstan sesuai dengan kondisi yang diinginkan dalam riset, atau kita akan mengikuti tekanan yang berubah-ubah sesuai dengan suhu yang diberikan, gitu ya. Nah, itu biasanya proses cooking ini bisa dilakukan dengan sistem digester, bisa dilakukan dengan hidrotermal, atau bisa dilakukan dengan autoclave dan seterusnya. Dan itu intinya proses pemasakan ya, dengan mechanical pulping gitu ya. Nah, pemasakan dengan bahan kimia tapi dilakukan secara fisikanya bisa diputar ya. Beberapa alat ada yang stay, ada yang statis, tapi ada yang berputar, mau kita putar dengan sudut berapa? Mau 40, mau 90, mau 180. Nah, itu intinya bisa diputar, atau ada juga alat yang stay diam tapi di dalamnya ada pengaduknya. Ya, di dalamnya ada kayak sudunya gitu, sudu pengaduk. Jadi dimasak dengan larutan kimia, dengan suhu dan bertekanan, kemudian diaduk. Nah, itu mechanical pulping. Ya, selanjutnya setelah proses selesai dikeluarkan, kita cuci sampai pH netral kembali. Nah, hasilnya akan dalam bentuk pulp. Ya. Hasil akhirnya material itu akan menjadi pulp. Ya sudah. Nah, setelah jadi pulp dengan pH netral, sekarang kita akan treatment kembali. Apakah kita mau melakukan bleaching? Ya, kalau melakukan bleaching ya kita lakukan bleaching itu dengan menggunakan ya bahan kimia bleaching kan banyak ya. Kita akan menggunakan peroksida atau menggunakan yang lain. Kira-kira begitu jawabannya, Mas? Ya, bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Bisa, bisa Bu. Ya. Kira-kira begitu jawabannya. Mas Ardian. Sepertinya moderatornya mengalami gangguan sinyal. Mungkin dari panitia bisa menghandle. Dari teman-teman panitia. Mohon maaf Ibu, saya terjadi loss koneksi tiba-tiba. Mohon maaf Prof. Nurul. Mohon untuk panitia bisa meng-share kembali chatnya ataupun teman-teman yang tadi sudah melayangkan pertanyaan di kolom chat box Zoom bisa untuk mengirim ulang. Tadi satu pertanyaan yang masih saya ingat untuk Prof. Nurul. Apakah di Indonesia sudah ada penerapan tentang nanoteknologi dalam dunia makanan? Mohon izin, silahkan untuk ya, Pak Nurul bisa menjawabnya. Kalau makanan ke pangan Pak, kita banyak untuk slim, untuk macam pangan fungsional biasanya. Kurkumin ini juga lah untuk apa, perut ini ya, banyak sekali untuk panganan. Kami juga bikin propolis, macam-macam kan itu masuk ke pangan ya. Tapi kebanyakan pangan fungsional itu malah justru banyak sekali aplikasi teknologi nano untuk dunia pangan. Mungkin welcome kalau mau kontak-kontak lebih lanjut di Nano Center, silakan. Baik itu Pak, makasih. Baik, terima kasih Prof. Ini kita masih ada waktu 3 menit untuk para peserta yang akan bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk raise hand dan menurut saya bertanya secara langsung itu merupakan kebanggaan tersendiri karena bisa bertanya langsung kepada beliau-beliau orang hebat dan ilmuwan Indonesia tentunya, apalagi yang sangat ahli dalam dunia pernanoan seperti itu. Bagaimana? Apakah ada teman-teman? Kawan-kawan di sini yang ingin bertanya langsung, saya persilahkan. Iya Kak, saya izin bertanya. Oh silahkan, silahkan open mic dan bisa open video. Jika tidak keberatan, sebutkan nama dan instansi terkait. Terima kasih.
Iya, saya Zaini Rahmawati dari Instansi UIN Sunan Kalijaga. Saya izin bertanya, di era pandemi ini saya rasa perkembangan nanoteknologi pada bidang kesehatan sangat besar. Apakah pengembangan hazmat untuk para nakes juga berdasar pada nanoteknologi atau nanokomposit? Terima kasih. Mohon izin, Zeni, pertanyaannya diberikan kepada Prof. Nurul atau Bu Dr. Siti Nikmatin ya, kalau boleh tahu. Keduanya bisa, Kak. Oke, boleh. Monggo, Dr. Siti Nikmatin untuk menjawabnya terlebih dahulu. Bisa. Maaf, tadi pertanyaannya tolong diulangi ya, Mas. Oke, baik, Ibu. Mohon Saudari Zeni bisa mengulangi pertanyaannya kembali. Ya, untuk di era pandemi ini, saya rasa perkembangan nanoteknologi pada bidang kesehatan sangat besar. Apakah perkembangan hazmat untuk para nakes juga berdasar pada nanoteknologi atau nanokomposit? Terima kasih. Ya, maaf tadi soalnya ini baterainya laptop habis, jadi mau dicas. Ya, untuk kebutuhan nakes ya, tadi ya pertanyaannya. Jadi saat ini saya sedang membimbing mahasiswa juga ya berkaitan dengan pembuatan masker. Ya, pembuatan masker yang apa namanya ya bisa diarahkan ke kebutuhan bisa diarahkan menuju ke material nano gitu ya. Nah, jadi sebetulnya APD ya. Nah, jadi kebutuhan APD ini dalam nakes ini ya bisa menuju ke arah nanomaterial ini ya. Jadi bagaimana serapan terhadap virus, terhadap bakteri gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa lakukan dengan menciptakan nano karbon gitu ya. Jadi karbon nanotube ya, atau kita bisa berinovasi terhadap nano karbon aktif gitu ya. Ya, itu sangat besar fungsinya untuk absorpsi, untuk adsorben gitu ya, sebagai material adsorben pada kondisi lingkungan yang kuman atau bakteri ini ya pada nakes. Nah, saat ini saya sedang membimbing itu mahasiswa yang membuat karbon aktif dalam bentuk nano ataupun dalam bentuk karbon nanotube. Nah, itu bisa diaplikasikan pada APD gitu ya. Nah, kira-kira itu jawaban saya. Baik, terima kasih Dr. Siti Nikmatin. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijawab oleh Prof. Nurul mengenai penggunaan nanoteknologi buat para nakes, entah itu dari pakaian hazmat ataupun yang lainnya. Monggo, Prof. Ya, kalau untuk kesehatan kami misalkan ini yang tadi yang alat kesehatan tadi ini untuk apa? Nano ya, dengan lapisan nano, nano titania, udah antibakteri dan lain sebagainya. Banyak sih untuk kesehatan ya, nanoteknologi untuk kesehatan itu banyak sekali diimplementasikan di dunia gitu. Ya, mungkin gitu ya, Mas. Oke, baik, Prof. Ini pertanyaan terakhir. Kira-kira menurut Prof. Nurul sendiri, sudah berapa persenkah masyarakat kita, Indonesia, itu memakai dan mengkonsumsi nanoteknologi itu sendiri? Ya, kadang-kadang kita nggak sadar kalau sudah pakai nano ya. Atau tapi orang ada juga yang ngomong nano, produk nano padahal tidak nano lah, itu memang. Semua orang tahu ya, bagi lampu, lampu itu juga banyak teknologi nanonya ya. Lampu LED, lampu ini ya. Banyak teknologi nano. Jadi sebenarnya hampir semua orang sudah menggunakan teknologi nano sih. Cuman ya mereka nggak sadar kali ya. Mungkin gitu sih, Mas. Terima kasih. Iya, baik Prof. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi pada kali ini kami sampaikan telah berakhir. Adapun untuk recording stopped. Untuk prakata terakhir, closing statement dari Dr. Siti Nikmatin, kami persilahkan. Ya, jadi
mungkin mayoritas yang hadir di sini adalah Civitas Akademik Fisika ya, program studi fisika khususnya fisika material ya. Ya, Anda sudah berada pada tempat yang tepat gitu ya untuk pengembangan material maju di Indonesia ini gitu ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kalian mendapatkan keilmuan gitu ya di fisika, fisika material ini bisa diserap gitu ya, baik itu level makro atau mikro gitu ya, baik itu ke arah komposit atau non komposit gitu ya, yang khususnya berhubungan dengan teknologi nano gitu ya. Nah, gunakan konsep dan cara berpikir ini untuk menentukan langkah atau mapping pada dunia sains dan teknologi ke depan gitu ya. Karena memang penelitian nanoteknologi ini sudah banyak dilakukan dari segala arah vektor gitu ya. Ya, jadi penelitiannya sudah memiliki arah yang sangat luas. Nah, silakan Anda masing-masing memiliki memiliki apa ya? Tingkat pengukuran diri. Kalian silakan mapping gitu ya. Anda akan menekuni di dunia nanoteknologi ini ke arah yang mana, sejauh mana, dan itu akan bisa menentukan langkah Anda ke depan menjadi sosok generasi penerus ini yang maju ke depan dengan menjadi diri sendiri, gitu ya. Ya, kira-kira begitu, Mas. Baik, terima kasih atas closing statement dari Dr. Siti Nikmatin. Kemudian selanjutnya, mohon izin Prof. Nurul untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih, Pak. Mungkin adik-adik semua, ya mungkin dengan menguasai teknologi ya, kita insya Allah bisa ya membangkitkan Indonesia ya. Saya berharap adik-adik bisa, ya khususnya kalau ingin terjun ke dunia nano, ini menjadi salah satu cara untuk kita bisa berkontribusi nyata ya. Karena nano bisnisnya para ilmuwan ya. Silakan welcome Pak Nadi, kalau ingin join dengan Nano bisa kunjung ke NIG Nano Indonesia Global ya, nig.co.id, nanti bisa kerjasama Pak untuk masuk ke dengan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof atas closing statement-nya. Adapun bisa kami ringkas closing statement tadi adalah sebagai penutup acara diskusi pada hari ini, satu pesan dari kami bahwa semua itu adalah proses dari hulu menuju hilir, ada namanya sintesis. Dan kadang di proses itulah kita memiliki yang namanya banyak hal yang perlu dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang dan perspektif bagaimana kita cara memapping. Dan akhir kata saya mengucapkan bahwa kejayaan adalah milik orang-orang tangguh, jangan pernah menyerah dan never give up. Sekian dari kami, terima kasih atas waktunya kepada beliau, Prof. Dr. Nurul Taufikur Rahman, M.Eng, dan Dr. Sin, atas pemaparan materi beliau. Semoga ilmu yang kita dapatkan sangat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selebihnya kami kembalikan ke MC. Terima kasih Prof. Nurul dan kepada Bu Siti Nikmatin. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, Magister of Engineering, dan Ibu Dr. Siti Nikmatin, MSI, atas pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa, terima kasih juga kepada Mas Adi, Mas Ramadan, untuk yang sudah bersedia menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Sebelum acara berakhir, diharapkan para peserta untuk mengisi presensi. Dan selanjutnya akan ada penyerahan tanda terima kasih kepada Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, Magister Engineering, dan Ibu Dr. Siti Nikmatin, MSI, dan juga Mas Adi Mas Ramadan, SSI. Untuk yang pertama, dari pemateri pertama, kami yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk pemateri kedua, Ibu Dr. Siti Nikmatin, MSI, kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama.
Dan yang terakhir untuk moderator kita, Mas Adimas Ramadan, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Saya live izin ya. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kasih, foto Pak. Bersama. Kepada seluruh hadirin diharapkan untuk menyalakan kamera. Baik. Sesi foto bersama akan dilakukan dari slide pertama sampai terakhir. Dari hitungan ketiga, 3, 2, 1. Selanjutnya, 3, 2, 1. Selanjutnya, 3, 2, 1. Selanjutnya, 3, 2, 1. Terima kasih untuk semuanya. Acara yang terakhir, yakni penutup. Mari kita tutup acara webinar Fisika Festival 2021 ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof. Nurul Taufik Rohman. Terima kasih, Fisika UIN Sunan Kalijaga. Mohon izin. Terima kasih ya. Terima kasih, Mas.